Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua yang terhormat. Dekan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, Universitas Gajah Mada, serta Wakil Dekan Bidang Penelitian dan Pengembangan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, Universitas Gajah Mada. Yang kami hormati Dr. Hanggoro Trinonce, spesialis patologi anatomi konsultan PhD, selaku Ketua Learning Resource and Innovation Development Unit atau LRES dan selaku moderator pada sore hari ini. Yang kami hormati para narasumber webinar sore hari ini, yaitu Bapak Wikan Sakarinto, Sarjana Teknik MSC PhD, Dr. Estelita Liana, dan juga Bapak Wisaksono Adi SPT. Dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta sekalian. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan pada sore hari ini yaitu Klinik Leras mengelola kanal YouTube sebagai media edukasi kesehatan. Yang diselenggarakan oleh unit Leras di bawah di bawah Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gajah Mada. Perkenalkan, saya Lisa yang akan memandu acara pada sore hari ini. Uh, mari kita uh, akan saya bacakan susunan acara pada hari pada hari ini. Memasuki acara pertama, yaitu sambutan dari Dr. Dr. Lina Korida, spesialis radiologi konsultan, selaku wakil dekan penelitian dan pengembangan Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gajah Mada. Kepada dokter Dr. Lina Korida, spesialis radiologi konsultan, dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Uh, yang saya hormati para narasumber uh, Bapak Dirjen Vokasi, Bapak Wikan Sakarinto, ST, MSC, PhD Bapak Wisaksono Adi, SPT, dan Dr. Estelita Liana dan uh, moderator Dr. Hanggoro Tririnonce spesialis patologi anatomi konsultan PhD dan seluruh peserta acara klinik Leres yang berbahagia Alhamdulillah sore hari ini kita bisa berjumpa kembali sharing kembali atas berkat rahmat sehat dan kesempatan yang kita peroleh dari Allah Subhanahu Wa Taala dan eh, kita tahu bahwa eh, klinik LERES ini merupakan salah satu yang sangat aktif untuk melakukan berbagai kegiatan eh, untuk memfasilitasi para pengajar dan dosen untuk mengembangkan diri. Di bidang media acara manekin, maupun uh, instrumentasi medis, dan uh, kita tahu bahwa pada saat ini perkembangan teknologi berjalan sangat cepat. Kemudian, juga masyarakat sudah mulai terbiasa dengan berbagai teknologi informasi dalam uh, kegiatan sehari-hari, salah satunya tentu Bapak Ibu semuanya mengenal YouTube dan biasanya YouTube itu dipakai untuk mencari hiburan ya yang sering kita lakukan entah nonton film atau mungkin mendengarkan musik dan sebagainya. Tetapi ternyata dalam perkembangannya YouTube ini sekarang mulai dicari oleh masyarakat sebagai sumber informasi. Dan saat ini sudah mulai berkembang berbagai konten-konten konten informatif dan interaktif mulai dari tips mungkin hidup sehat sehari-hari, kemudian video blogging tentang pendidikan maupun edukasi kesehatan. Dan hal ini menunjukkan bahwa mulai adanya potensi pemanfaatan YouTube sebagai media pembelajaran bagi para edukator khususnya di bidang kesehatan. Nah, peluang ini moga-moga bersama-sama bisa kita tangkap dan uh, kita berharap bahwa uh, edukator itu menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam memberikan edukasi di bidang kesehatan melalui platform uh, YouTube ini. Dan tentu saja karena YouTube ini juga sudah mulai dikenal oleh masyarakat luas, maka kita berharap bahwa informasi yang diberikan nanti akan menjadi informasi kesehatan yang akurat dan terpercaya ya, bukan hanya sekedar hoax. Bukan hanya sekedar mitos, tetapi memang uh, memiliki uh, dasar, ya. Dan uh, kita juga tahu bahwa YouTube ini juga mulai dimanfaatkan oleh uh, para pengajar dan dosen untuk bisa mengembangkan materi kuliah yang menarik dan menyenangkan, sehingga mahasiswa ini akan lebih termotivasi. Mungkin akan berbeda, ya, kalau membuka hal yang serius dengan membuka YouTube tetapi untuk belajar moga-moga kalau seandainya kita uh, menggunakan media seperti YouTube yang menarik kemudian juga uh, membuat rileks ya bagi uh, mahasiswa yang belajar maka pemahaman terhadap materi yang akan diberikan akan jauh lebih mudah diserap oleh peserta didik kita. Demikianlah uh, Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Selamat uh, mengikuti kegiatan leres ini. Semoga sharing pada sore hari ini membawa kemanfaatan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Dr. Lina Korida, spesialis radiologi konsultan, atas sambutannya. Kemudian memas untuk memasuki acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi dari para narasumber, yang oleh yang akan dipandu oleh moderator yaitu Dr. Hanggoro Trinonce spesialis patologi anatomi konsultan PhD. Sebelumnya mari kita simak CV dari beliau. selanjutnya kita sapa terlebih dahulu Dr. Henki, selamat sore. Selamat sore, Mbak Melisa. Ya, sudah siap, dok, untuk memandu acara pada sore hari ini? Ya, insya Allah siap, Mbak. Ya, baik, silakan. Waktu dan tempat dipersilakan, dok. Ya, terima kasih, Mbak Melisa. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Wakil Dekan Bidang Penelitian dan Pengembangan FKKMK UGM, Dr. Dr. Lina Horida Spesialis Radiologi Konsultan. Kemudian Bapak Wikan Sakarinto selaku pembicara pada kesempatan kali ini. Beliau adalah Dirjen Pendidikan Vokasi Kemenristek Dikti. Kemudian ada Bapak Wisaksono Adi beliau dari Ina Health, kemudian Dr. Estelita Liana, beliau adalah alumni FKKMK UGM yang sangat aktif. Ya. Nah, senang sekali pada kesempatan kali ini, saya bisa memandu kegiatan yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena kita kedatangan tamu-tamu. Ya. Nah, tamu-tamu ini istimewa. ya. Istimewanya kenapa? Mereka adalah youtuber-youtuber level nasional yang mungkin sebentar lagi internasional. Ya, kalau Pak Wikan sudah internasional, ya karena sudah dianugerahi oleh YouTube, ya mendapat silver button kemarin, ya karena follow uh, subscribernya sudah lebih dari 100.000. Oke, okay, uh, tidak berlama-lama waktu supaya waktu yang kita gunakan bisa efektif, kita akan belajar bersama bagaimana mengelola YouTube. Sebagai media edukasi kesehatan, nah, nanti pada kesempatan pertama, Pak Wikan Sakarinto akan sharing bagaimana beliau bisa mengelola, ya, mengelola YouTube pribadinya, kanal YouTube pribadinya, sebagai seorang dosen, Wikan Sakarinto official, atau dulu dikenal isigud.com. ya. Nanti beliau akan menjelaskan yang benar, yang mana sih nama? Nama kanalnya ini ya, isi good atau ikan sakarinto official ya, nanti kita lihat bersama. Monggo kami persilakan pada kesempatan pertama Bapak ikan sakarinto untuk memaparkan materinya, kurang lebih sekitar 20 menit, nanti kita lanjutkan dengan diskusi, Oke. monggo, Pak Wikan terima kasih, Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Eh, salam sejahtera, Shalom. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang terhormat. Ibu Lina, Ibu Wakil Dekan, kemudian ada Pak Henggi, Pak Dr. Henggi, atau Pak Dr. Inonce, Ibu Bapak seluruh pengelola LERS, ya. saya pikir namanya Mbak LERS, tapi ternyata LERS itu nama institusi, ternyata, nama unit. Dan para hadirin yang saya hormati, <coughs> saya itu the point saja, mohon maaf karena eh, mendobel apa, rapat gitu dengan yang lain. Tapi saya senang sekali bisa berbagi di acara ini. <tuh> Apresiasi untuk Fakultas Dokteran UGM, FKKMK, dan LERES yang aktif untuk berbagi hal-hal yang kekinian dan terutama tentang digital. <tuh> Mungkin yang pertama kami saya perlu sampaikan dulu, eh, eh, saya youtuberan itu sejak kalau YouTube saya itu saya bikin sudah 2008 itu enggak nggak 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 ada niat apapun cuman cuman pingin bikin YouTube ngupload saya kegiatan saya waktu S3 saya kirim ke YouTube biar anak anak istri saya di Indonesia bisa melihat terutama pas di ruang musik dan main piano gitu. terus kemudian sempat di 2014 eh, akun YouTube saya saya kembangkan. Saya saya mencoba bisnis. Jadi saya itu nyoba ada 14 bisnis. 11 itu gagal total. Salah satu yang gagal itu saya coba di tahun 2014 yaitu mengembangkan majalah online. Saya namakan isigood.com. Itu gabungan antara mengisi good itu baik ya. mengisi dengan kebaikan. isigood.com. Nah, akun pribadi saya saya switch menjadi isigood.com Pak Pak Dokter. Nah tapi selama dua tahun akhirnya bangkrut saya uh, invest ratusan juta untuk bikin majalah online siku.com itu saya bangkrut saya pernah punya uh, apa beberapa penulis uh, kemudian juga uh, redaktur tim it dan sebagainya singkat cerita akun YouTube saya saya kembalikan ke nama saya tapi lucunya YouTube ini kok Uh, lucunya sebagian kecil saja HP-HP atau gadget-gadget bisa melihat akun saya kembali ke Wikan Sakarinto. Tapi sebagian besar gadget itu masih melihat akun saya isigo.com Nah ini saya coba, saya coba ternyata uh, belum berhasil. Nah saya singkat cerita aja itu dulu untuk uh, akun YouTube saya mungkin saya pakai materi aja ya biar cepet ini. Baik ini saya pikir saya nggak perlu memperdalam inilah ya. Jadi kita masuk dalam era industrialisasi yang mana akan ada banyak pekerjaan yang hilang atau pekerjaan yang muncul bahkan menurut penelitian 65% anak-anak zaman sekarang itu akan bekerja kelak di pekerjaan yang saat ini belum eksis. Jadi ini sangat luar biasa sekali kecepatan perubahan bahkan Anak-anak zaman sekarang itu akan bekerja pada pekerjaan yang kelak saat ini itu belum eksis. Ini benar-benar satu perubahan yang sangat cepat dan kita kalau tidak mengikuti perubahan ya kita terdisrupsi. Ter 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 Kemudian pengguna internet ini melonjak dengan sangat cepatnya. Kita nggak perlu memperdalam lagi. Pokoknya kalau orang bangun tidur yang dicari adalah gadget. Kemudian kalau kalau tidak eh uh, kalau kalau tidak wa ngecek Instagram kalau enggak lihat YouTube. Nah, atau mungkin pakai medsos-medsos yang lain. Ini sudah 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 kita tahu semua. Anak-anak mungkin sampai jam 1, jam 2 malam enggak tidur karena memainkan uh, game online atau main bareng. Dan Mohon bisa di slide show Pak Hah? Mohon di slide show. Eh, uh, ini nanti saya pindah-pindah kok. Oh ini. ya. Ya mungkin intinya bahwa 73 persen masyarakat Indonesia itu pengguna aktif internet. Jadi bisa dibayangkan kalau dosen, guru, atau mungkin dosen kedokteran, atau mungkin dosen-dosen vokasi, guru-guru SMK, itu merasa tidak penting untuk masuk ke medsos untuk memberikan asupan bagi anak-anak kita, itu terlalu naif menurut saya. Jadi saya sampai mendorong seluruh kepala SMK, seluruh direktur vokasi, seluruh direktur Politeknik Dekan Vokasi se Indonesia itu saya wajibkan untuk medsosan. Tapi masuk medsos yang tidak alay dan tidak politik praktis, jangan bikin kotoran-kotoran online gitu, kotoran medsos, tapi mengisi dengan inspirasi atau materi-materi konten pembelajaran yang jangan kayak ngajar. Jadi kalau kita masuk masuk apa, masuk ke YouTube kita tidak ubahnya seperti kita ngajarin di kelas, cek saja, pasti penontonnya nggak banyak. Meskipun di situ ada 73 persen masyarakat Indonesia itu pengguna aktif internet, tapi kenyataannya banyak video-video kita yang cuma ditonton kurang dari seribu. Itu sangat banyak sekali. Saya lanjut dulu ya. Jadi ini menimbulkan peluang dan tantangan. Saya mungkin nggak perlu menyampaikan, nah ini, ini. ini dulu aja, kenapa kok YouTuberan? Jadi eh, kalau di sini ada datanya ya ini betapa eh, sekarang itu pola kehidupan masyarakat kita itu lebih sering nonton film daripada mungkin membaca ya atau sedikit-sedikit cari di YouTube atau Google, sedikit-sedikit cari YouTube atau Google. Nah, <tuh> intinya kita punya banyak alasan kenapa kita harus YouTuberan. Nah, saya akan ke konten ini dulu ya. Bagaimana ngebikin konten yang jadi saya punya pengalaman sebenarnya kalau kita lihat di YouTube saya itu jauh lebih banyak video-video yang penontonnya di bawah 5000 daripada di atas 5000 kalau bisa kalau mau kalau dicek sebenarnya yang video-video saya yang ditonton sampai di atas satu juta kali itu paling cuma 10 ya atau mungkin cuma tiga yang ditonton di atas 2 juta kali Nah, saya tadi coba meneruskan sejarah saya ber-YouTube. Sebenarnya saya baru aktif bikin konten itu di 2019. Setelah dulu saya gagal dengan usaha saya di isiku.com, sempat ngebikin video-video film-film remaja pendek, film-film ya, pendek tapi sangat sedikit. Jadi bisa dikatakan sejak 2016 ketika saya bangkrut dengan isiku.com itu uh, uh, saya baru aktif lagi di 2018 2018 atau enggak 19 ya, saya enggak lupa. 19, saya, saya baru aktif di 2019 ketika saya menjadi dekan di Vokasi UGM. Nah itu uh, intinya gini, uh, uh, waktu itu saya bertekad, saya enggak boleh kalah dong dari youtuber-youtuber remaja, karena saya punya ide konten yang yang anak-anak itu kalau nonton pasti akan terinspirasi ini menurut saya ini menurut saya nah artinya apa artinya sebelum kita masuk YouTube itu sudah harus sudah firm dulu mindset serta tekad kita filosofi konsep kita itu ngapain youtuberan ada yang pengen cari duit ya kalau pengen cari duit itu banyak konten-konten yang super negatif ya atau mungkin super positif Uh, atau mungkin sama sekali nggak kreatif tapi super negatif atau mungkin main clickbait cari judul yang cari judul yang menggoda sehingga orang itu tergoda untuk klik atau bikin thumbnail yang fake atau mungkin tamannya nggak fake tapi memang bikin uh, apa namanya bikin uh, uh, materi yang memang uh, bagus juga ada atau materi tentang games dan sebagainya. Artinya semuanya itu punya segmen, tapi saya kembali lagi, nomor satu lebih pada konsep filosofinya. Yang kedua adalah kreativitas. Kreativitas, inovasi, serta kita itu harus punya target. Jadi banyak, ini saya juga kritik juga ke ke institusi yang di bawah kami ya, seperti SMK, perguruan tinggi, vokasi, dan sebagainya. Jadi kalau bikin konten, eh maaf, bikin akun, kemudian bikin konten itu eh, ketika ditonton hanya di bawah seribu atau di bawah dua ribu itu tidak merasa gagal gitu. Jadi keberhasilannya itu adalah mengupload film atau video atau konten yang menurut kita bagus, tetapi nggak ditonton juga dan kita menghabiskan anggaran itu bisa banyak sekali ya, ratusan juta untuk mengelola konten. Tapi ketika yang nonton cuma satu video itu cuma seribu atau mungkin cuma berapa ratus, ya ya akhirnya hampir nggak ngefek juga. Karena kan kembali ke filosofi pertama, kita kan youtuberan itu pengen menyampaikan message, pengen menghibur atau pengen uh, menginspirasi orang sebanyak-banyaknya kan. Ya kalau nanti lolos monetizing nanti hitungannya ada per 2500 view itu satu dolar kemungkinan atau per 2000 view per 2000 view itu satu dolar US dollar ya bisa bisa dihitung. Jadi kalau 2 juta kali ditonton ya itu berarti sekitar 2000 dolar. Tapi itu nantilah, itu nanti. Belum lagi kalau nanti ada endorser atau sebagai endorser atau sponsor. Jadi kembali ke tadi kalau kita bicara di institusi pendidikan kita itu sering sekali ter ini kalau ini ini ya uh, step untuk menyusun konten YouTube ini saya ngambil di internet aja bisa dibaca jadi ini bagaimana judul kemudian konten fokus pada segmen orang yang mana jadi kita jangan sampai uh, bikin konten YouTube yang segmennya itu 100 semuanya itu nggak hampir nggak ada kita harus punya segmen khusus ketika kita mau ber-YouTube, uh, YouTuberan ini ada macam-macam lah di sini. Cuman saya ingin menyampaikan faktanya bahwa e, kalau kita nggak punya passion di dalam menciptakan konten itu nggak e, ada keterbaruan. Kita kayak meniru orang lain bikin konten kita tiru. Atau misalnya konten pembelajaran e, mengajar iya, tetapi dosennya itu belum dilatih untuk public speaking gitu. Jadi ya mungkin nggak menarik. <laughs> Ya, kalau nggak menarik ya nggak banyak yang nonton uh, atau uh, bikin konten pembelajaran tapi menyalai beberapa prinsip-prinsip jadul sampai satu jam gitu ya uh, spending sp apa, time spending orang terkunci menonton itu kan juga ada datanya berapa menit orang sudah capek sebenarnya untuk nonton YouTube kecuali kalau itu mahasiswanya diwajibkan ya atau memang konten YouTube itu hanya untuk mahasiswanya sendiri yaitu lain itu lain tapi saya punya pengalaman eh, kalau konten YouTube itu untuk promosi sebuah politeknik atau sebuah SMK tapi kalau sampai itu ditonton hanya ya 100 kali 500 kali ya ya nggak usah pakai YouTube gitu berarti kan ada yang salah di dalam konsep kita menyelenggarakan atau menghandle meng konten YouTube kita atau akun YouTube kita jadi mungkin kajiannya belum belum lengkap ya kajian uh, mungkin tentang tentang uh, acting-nya atau storyline-nya atau teknik editing-nya. Oh iya ini saya lupa menyampaikan ya. Jadi ketika saya mendevelop uh, YouTube saya aktif di 2019 dulu itu saya syuting sendiri, acting sendiri, ngedit film sendiri dengan komputer saya sendiri, saya upload sendiri, saya promosikan sendiri lewat WA link-linknya itu dan Jadi saya memang punya super passion pada hal ini ya memang mungkin dulu saya salah masuk jurusan masuk teknik mesin tetapi kalau mobil saya macet saya telepon bengkel ya saya stres karena saya nggak passion mesin saya passionnya pada multimedia film dan YouTube ini sebenarnya nah tapi kembali lagi ini lebih ke mindset ya lebih ke mindset sekarang kita bisa melihat konten-konten orang dari luar negeri ya mereka eh, apa ya bikin konten TikTok atau bikin konten eh, short movie itu kita lihat totalitas serta inovasinya itu keren gitu loh keren misalnya bikin konten melempar melempar lemparkan botol tapi setelah dilempar berdiri lagi itu kan perlu percobaan yang berkali-kali dan itu prosesnya berkali-kali ya jadi bisa di bisa kita kita bisa terasakan uh ini effortnya itu total punya sudah punya konsep dan harus total untuk mendapatkan konten itu jadi untuk membuat storyline atau mungkin merancang materi membuat storyline kemudian mengeksekusi syutingnya atau aktingnya itu belum lagi kalau bicara pencahayaan ya jangan sampai ya kecuali kalau vlog kalau vlog ya tentunya ya nggak perlu disiapin lah masalah lighting kan itu kan daily vlog atau live vlog ya tapi kalau kita bikin konten ya kita perhatikan uh, audionya visualnya dan sebagainya uh, nanti editingnya ngeditnya itu ya ya nanti storyline itu jangan ya kayak mengalir tapi nggak punya cerita jadi banyak sekali yang konten-konten kita tuh karena ceritanya ya kayak mau nunjukin ini ruang kelas saya ini lab saya ini ya orang tuh ya bagus itu tapi orang nggak mau melihat hal yang bagus tanpa storyline tanpa ada cerita yang message yang kita sampaikan tanpa ada engagement dengan emosional karakter dari penonton kita, jadi eh, memang ini mirip seperti memproduksi film ya, jadi eh, jangan jangan artinya ya nggak apa-apa monggo kalau mau mencoba adalah gini aja nggak apa-apa kita bikin storyline yang biasa aja ya cek aja penontonnya berapa, kalau sudah bikin berapa video 5, 10 video yang nonton cuma 100, atau mungkin nggak nyampe 100, ya bagi saya lo ya itu buang-buang uang yang nonton cuma seratus uh, ya buang-buang uang sebenarnya untuk produksinya ya kecuali kalau produksi nggak ada duitnya <laughs> nggak masalah itu cuma buang waktu buang tenaga uh, karena karena bagi saya salah satu target yang paling indikator yang paling uh, absolut itu ketika ditonton oleh banyak orang dan disukai oleh banyak orang atau mungkin di share di comment oleh uh, banyak penonton gitu jadi hal uh, kayak gini itu sudah nggak cuma teori praktekin aja tes tes aja bikin bikin konten bikin konten sampai detail upload pasarkan yang nonton berapa yang komen berapa yang like berapa itu semua diukur pak Engki mungkin demikian dulu atau mungkin kita bisa diskusi aja intinya saya memang sangat passion ya kemudian sekarang saya dibantu oleh tim kreatif yang membantu saya pribadi, karena saya sudah sibuk ke ngurusin vokasi. Ya, jadi sekarang saya lebih upload konten vlog saya, perjalanan-perjalanan -perjalan dinas saya sih. Jadi, masih ag sudah agak jarang saya membuat satu konten yang story-nya saya bikin sendiri, gitu. dari awal bikin story lainnya, nya kemudian syutingnya. Ini sudah agak jarang, tapi... Uh, ya, alhamdulillah lah di uh, apa uh, ya, lumayan lah. Per, per bulan bisa buat traktir banyak orang itu penghasilan YouTube saya. <laughs> yeah, yeah. Uh, yeah. Mungkin demikian aja, Pak. Tinggi, yeah. uh, mohon maaf, ini saya agak double double yeah. meeting ya, sehingga jadi kurang uh, fokus. Ini terima kasih, uh, cantiknya nih. Terima kasih, cukup siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, terima kasih Pak Dirjen Pendidikan Vokasi ini. Saya baru tahu kalau isi good itu ternyata proyek gagal. Itu ya. Lalu kan kita uh, mencoba buat uh, video YouTube itu mulai dari, dari waktu di Jepang itu ya. Kita mengupload-upload apa yeah. namanya? konser-konser musik ya. Ya. Kita main angklung di sana, kita upload, main piano di-upload gitu ya. Kemudian ya. setelah pulang bikin isi itu. Ya makanya saya uh, ketika buka kanalnya Pak Wikan, itu yang terlihat dua ya. Isi masih ada, tapi terus ada Wikan Sakarinto official Nah ini ya. yang ternyata yang sekarang dipakai yang Wikan Sakarinto Official ya. ya. Dan ternyata video-video yang penontonnya jutaan dari saya itu video yang sangat murah produksinya. Yaitu hmm. video ketika saya duduk di depan uh, wisuda UGM. Nah, saya ngedupin kamera aja, saya tunggu IPK terbaik, biasanya dari kedokteran, biasanya IPK 4,0 dari fotos dokteran Wah, heboh semua. cuma cuman ngedit sedikit, cuman ngedit nggak ada. Sistem, hmm. Saya edit, cek ya, aja cek. itu ada yang penonton hampir 4 juta view, ada 3 juta view gitu ya. yang, yang di saya jadi. Emang algoritma YouTube itu juga unik, saya juga heran. Wih, ternyata video-video sudah UGM saya yang laris. Nah, ketika saya bikin video-video vokasi -video yang umum itu ternyata nggak terlalu laris. Jadi mungkin algoritma YouTube udah ngeset kalau saya bikin video wisuda UGM mestinya atau ospek UGM itu laris. Nah, ini ya ini ini nanti dipelajari algoritma YouTube-nya itu dipelajari. Ya. Menurut Pak Wikan sendiri video seperti itu kenapa bisa sangat laris ya? Padahal kan cuma ngerekami sudah semua orang kan bisa ya. Ngano, satu The moment of wow-nya itu ada, yaitu ketika diumumkan IPK tertinggi masing-masing fakultas, kan bergerak dari IPK yang paling rendah, misalkan 3,8, 3,9, 3,95, 3,96 itu masing-masing fakultas, dan yang tertinggi wisuda ini diraih oleh saudari ini dari fakultas kedokteran dengan IPK 4,0, itu kan heboh semua itu, wisudawan waktu itu masih luringnya, masih wisuda luring nah itu the moment of wow-nya itu dapat yang pertama yang kedua segmennya algoritma YouTube itu segmennya kena ternyata setelah saya cek banyak sekali uh, follow, uh, subscriber saya itu ibu-ibu yang pengen anaknya masuk UGM <laughs> penggemar ibu-ibu ini saya juga bingung juga nih penggemar saya kok banyak ibu-ibu <laughs> <laughs> ya Atau benar, mungkin nenek-nenek kan? yang pengen anaknya masuk ibu. UGM wah itu bisa dicek dari komen jadi dari komen-komen itu dipelajari. Oh. Ya Allah, atau memang ada yang ya Allah semoga saya besok bisa masuk UGM, tapi banyak. Ya Allah semoga anak saya, ragil saya, orang oh, gile bisa masuk UGM. Anak saya bisa di di UGM. Bisa dipelajari dari komen komen <tuh> Ya, ya, ya. Nah, ini mungkin saya ingin nanya yang lebih filosofis ya. Apakah apa titik nah, di mana Pak Wikan itu memutuskan beralih dari majalah online isi good itu ke YouTube. Nah, ini alasan utamanya apa? Ya, yeah. ini ini juga kesalahan filosofi saya, apa philosophical mistake saya itu ketika saya membuka majalah online itu saya agak latah. Saya lebih ke followers. Jadi tidak tidak sebagai trendsetter, keterbaruannya hmm. itu enggak lengkap. Jadi saya waktu itu memfollow apa mengikuti Tren majalah-majalah online yang baru uh, nge-hype, ya, saya ikut-ikutan sempat. Itu Alexa, saya tinggi di isiku.com, tetapi ternyata, eh, uh, apa ya, waktu itu minat orang itu sudah bergeser secara signifikan ke YouTube sehingga jumlah, hmm. jumlah pembacanya itu berkurang, minim, dan saya melihat YouTube itu semakin digemari. Nah, pada saat itu saya geser yang tadinya tim penulis saya kurangin saya bentuk tim produksi untuk film pendek untuk bikin konten-konten tentang mahasiswa ya. di YouTube itu titik balik uh, titik beloknya itu hmm. Oke okay. seperti sekarang juga ya jadi YouTube ini jauh lebih digemari daripada TV bahkan ya Ya TV majalah online itu semua geser ke YouTube game saja yu, masuk YouTube <tuh> game juga masuk YouTube ya Oke, ini menarik obrolan kita dengan Pak Wikan. Mumpung Pak Wikan masih ada waktu, apakah dari audiens ada yang bertanya? Monggo mungkin bisa di unmute langsung. Ya. Yeah. Silakan bertanya ya, tapi asumsinya ini bertanya ke YouTuber amatir loh ya. Enggak siapa, <laughs> Mas Dedi atau Atali Lintar ya. iya. saya masih seper seribunya Atali Lintar. Ya, <laughs> ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah, ya yeah. yeah. yeah, monggo. Adakah Ya, mungkin ada yang terus terinspirasi menjadi YouTuber ya. Nah, ini perlu ada konten yang menarik tadi dan juga passion ternyata. Kalau enggak passion ya gagal ya. <tuh -tuh. Ya, kalau enggak passion uh, agak ya harus ada passion ngebikin kontennya sudah passionnya. Ya mm -hmm. saya ngedit <tuh>. film itu bisa dari jam 7 pagi enggak jam 2 malam itu non stop itu saya ngedit film bisa karena saya passion. Iya, 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 iya. Pesen banting setir dari teknik mesin, jadi. Ya, dan gak ada yang ngajarin loh itu, gak ada yang ngajarin. So, ya ya. Ngajarin sendiri. Oke, ini para dosen mungkin terinspirasi. Ya. Ini sudah ada yang resen monggo di unmute saja. Mm hmm. Monggo siapa ini ya? Yang resen. Selamat sore Mas Senki. Oh monggo Dokter Santoso Budiarjo. Selamat menikom. sore Pak Wika. Iya selamat sore Santan Pak. Matan Won. Monggo Pak Santoso. Pak Wika ini juga ini dah terima kasih ya seringnya tadi ini ini saya eh, di kedokteran kan mungkin juga potensial tapi kan enggak kesannya nggak mengajar ya biar ya, tadi ini mas eh, Pak Pak Wikan kan beralih ke vlognya nah, yeah. ini kok lebih nyaman ya daripada buat konten-konten yang lainnya yang serius nah, apa karena mungkin ya minta waktu sambil perjalanan sambil ini mungkin juga saat ini juga di vlog itu ya mungkin lo ya itu gimana Pak Wikan nah, ternyata apakah memang kita nanti lebih banyak edukasinya kan pas kita banyak ya program-program edukasi mungkin di masyarakat atau di mana eh, itu lalu di vlog itu nah nah biar aman pengalaman nge-vlog itu gimana pak Iqbal terima kasih itu aja pak Enji iya jadi Maturnuwun ya, dokter San iya jadi oh, ya, ya, ya. jadi begini pak kalau sekarang saya banyak ngevlog karena kalau untuk memproduksi konten-konten yang serius agak butuh waktu karena keterbatasan waktu ya saya akhirnya cari konten-konten yang yang saya pas jalan yaitu itu sering banyak nge ngevlog atau mungkin pas manggung bareng dan sebagainya. Kalau saya bisa memberikan contoh sebenarnya fotos dokteran itu sangat luar biasa banyak materi yang bisa disajikan sangat luar biasa banyak. Sebagai contoh misalkan kok bisa. Jadi kan ada ada kanal atau Kanal YouTube nah, namanya "Kok Bisa". Kok bisa itu menyajikan eh, apa? Science populer atau pengetahuan-pengetahuan umum, atau mungkin isu-isu terkini, tapi disajikan dengan storyline serta ada animasinya. Animasinya nggak terlalu sulit, nggak terlalu sulit, cukup sangat terjangkau kalau bagi foto dokteran ingin mengembangkan itu. Tapi memang butuh tim kreatif untuk menerjemahkan source pengetahuan source experience atau mungkin eh, apa namanya ide-ide dari para guru besar atau mungkin para dosen para dokter eh, bahkan eh, saya itu baru kepikiran gini ya kalau nanti saya nggak jadi eh, Dirjen lagi itu saya kepikiran saya mau kembangkan YouTube saya saya mau bikin kayak kok bisa itu saya sebenarnya eh sudah punya bayangan yaitu Misalnya ya di science direct gitu atau di atau di source uh, apa namanya? eh uh, uh, publikasi. Itu kan kita bisa pilih itu, konten-konten publikasi yang yang sebenarnya itu kalau diketahui orang dengan cara yang frekuensi orang itu kena, itu bisa langsung wow gitu. Nah, saya ada kebayang, sebenarnya banyak konten-konten dari publikasi kita. Kalau dibikin storyline-nya, kemudian cara penyampaiannya, itu cara penyampaian yang lebih populer tetapi tetap substantif. Itu mirip, kok, bisa. Itu sebenarnya sangat-sangat mungkin untuk bisa meledak. Sebenarnya, nah, saya kembali ke pertanyaan, kenapa saya eh, ngevlog ya, karena lebih simpel aja, karena perjalanan kunjungan kemana ya ya sambil ada tim yang ngerekam saya bikin konten nanti kita edit gitu <tuh> tapi saya juga sudah punya pikiran sih untuk bikin konten mengenai link and match dengan industri seperti apa project based learning dengan industri seperti apa tentang vokasi ya kita sudah bikin bayangan cuman untuk pengeksekusinya butuh waktu aja mungkin demikian pak Engki pak dokter jadi saya ngevlog Eh, kalau tidak bikin konten yang agak eh, apa ya eh, yang benar-benar didedicated untuk satu pengetahuan itu karena lebih karena uh, waktu dan uh, jadwal saja. Ya, lebih karena waktu dan jadwal ya. Mengapa pilihannya vlog ya? Itu yang paling gampang. Ya, yang tapi, buat. tapi tapi vlog vlog itu kalau yang ya saya, saya kan orang tidak terkenal. Beda <laughs> kalau ya. yang vlog itu misalnya uh, apa namanya? Uh, Boy Williams gitu ya dia vlog atau Pak Ganjar lagi makan soto dia nge-vlog itu jauh lebih Anu, tapi kalau saya makan soto sambil ngomong vlog, oh, sotonya enak di sini ya, ya, orang nggak terkenal ya mungkin nggak terlalu banyak yang nonton. <laughs> sotonya <laughs> ya. seketika asat <laughs> ya. Ya bisa dicek di, di apa namanya di viewer di video-video vlog saya enggak terlalu banyak penonton. Nih, ya, ya. ya terima kasih penjelasannya Pak Wikan. Ini masih ada dua pertanyaan di chat. Semoga masih ada waktu j. Masih yeah. ada lima menit. Ini pertanyaan pertama dari Budiah Ayu Puspandari. Bagaimana membuat survei sederhana? Subtopik apa yang banyak dicari? Apakah ada tool yang sudah tersedia di YouTube? Bagaimana ini, Pak Aga? Uh, apa ya? Saya malah belum apa namanya, belum paham ini. Uh, tapi poinnya gini, uh, kita tidak bisa bikin konten yang segmennya itu sangat luas itu hampir nggak ada konten yang bisa memenuhi seluruh segmen pasti dia punya segmen-segmen tertentu ya mungkin konten berita itu agak luas atau mungkin berita tentang perselingkuhan berita tentang apa eh, uh, penistaan apa itu ya itu atau berita tentang gubernur wali kota yang dibully dan sebagainya itu itu pasti agak luas ya tapi kan kita nggak akan ke sana ya. Yeah. nah Menurut saya memang dengan analisa 5W1H itu sebenarnya sudah bisa mewakili sih. Jadi who yang pertama itu who sama what. Jadi who-nya siapa dan apa yang yang sebenarnya mereka butuhkan, mereka sukai atau mereka tidak sukai, tapi mereka mau ngeklik. Jadi harus ada why. Jadi who sama what itu harus punya analisa why. Why. Right. Ya, jadi kalau who sama what tapi tidak ada why untuk untuk berinteraksi enggak ada analisanya ya berarti enggak nyambung misalnya yang kita kejar penggemar klub uh, sepak bola Everton sedangkan kita mau bikin konten tentang kedokteran ya nggak nyambung kan coba sembung itu iya ya nah eh uh, hunya yang mau ditarget itu nanti siapa aja buat kita kita punya materi apa aja kita punya sesuatu apa aja di, di list kemudian ada analisa why ini ada. kenapa kok ini menonton ini kenapa ini mau nonton ini kenapa kok mau nonton ini kenapa mau nonton ini nah. nah itu dari saja sudah sudah lumayan lah nanti kalau where sama when itu lebih cenderung bagaimana teknisnya Nah nanti how how itu nanti akan lebih konkret ketika analisa what who sama why itu confirm how itu nanti kita bikin dengan apakah animasi atau live shot atau uh, kita bikin dengan musik seperti apa, kita edit dengan cara seperti apa, apakah editnya alay atau editingnya itu lebih ke profesional. Kan kalau Korea Meet itu contohnya, Hansol itu kan kontennya konten-konten yang agak serius sekarang, tapi editingnya agak sedikit editing yang uh, ada gimmicknya gitu. Hmm. Jadi nanti how-nya, atau kita mau pakai talent, mau pakai bintang, film, atau mau pakai siapa, Terus sebaiknya sebaiknya bagaimana cara meng, menyajikannya, kalaupun yang yang tampil adalah orang tua kita bisa ngitung hunya siapa, kalau hu itu terhadap orang tua itu agak nggak cocok, tapi apakah yang disampaikan itu menjawab keinginan mereka itu sebenarnya bisa saja. Ini contoh e, kalau saya saya mau share siapa pejabat di Kemendikbud ya yang follower Instagramnya paling banyak pejabat eselon 1 dan 2 ya, 1 dan 2. Jadi level dirjen sampai ke uh, direktur. Siapa kecuali Mas Menteri ya, kalau Mas Menteri sudah paling banyak. Mas yeah. banyak. Nah, ternyata setelah saya cek yang paling banyak follower Instagramnya uh, ya follower Instagramnya itu itu ternyata Ibu Ses Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan. Hmm. sampai hampir 60 ribu followers. Kenapa? Coba dicek di Instagram beliau. Dia up dia ngupload itu ya cuman tulisan Bapak Ibu Guru mau ditunggu pengumuman seleksi hasil uh, guru P3K atau guru honorer harap ditunggu uh, besok pukul sekian gitu. Wah, itu yang nge-like sudah uh, 5.000 sampai 10 ribu itu. Ya, karena banyak yang Orang nunggu ya. Banyak guru ya, itu kan sudah konkret. Materinya itu, wotnya nya itu sama hunya itu why-nya super kuat itu. <laughs> nah, itu sudah ditunggu-tunggu kalau kayak gitu. Jadi memang pada how-nya itu, mengeksekusinya itu kalau sudah menemukan analisa why-nya itu kuat sekali, kadang-kadang eksekusi how-nya itu yang nggak terlalu bagus pun, nggak terlalu masalah, tapi tetap harus kreatif dan inovatif ya. Kalau kalau tidak kita akan ditinggalkan. Uh, mungkin Oke. demikian ini jawaban ya, saya. Ya, ini analisis sederhana tapi menarik ya. Ya, ini sebenarnya waktunya habis tapi ini kita bahas ya, apa, lanjut satu 15, lagi. 15 menit lagi nggak apa loh. Oh ya, ya cuma ini tinggal satu pertanyaan sih. Uh, sebenarnya kita pengen ngobrol lebih panjang ya. Ini dari Mas Andi Sujatmiko, Miko, mungkin Pak Wikan kenal ya, karena beliau adalah alumni beasiswa TIC. Yeah, sekarang, no, no, no. ya, sekarang bekerja di PT Berkah Karya Indonesia. Nah, beliau bertanya tentang tips sport video khususnya ngowes. Dari dulu kan Mas Andi suka ngowes ya. Wah, dulu dari Gunung Kidul ke Jogja nge-wes beliau. Nah, bagaimana tipsnya Pak Wikan? Uh, begini ya, uh. Uh, ya itu tadi uh, mau mbak segmennya siapa itu kalau segmennya sesama penggoes apa yang paling disenangi oleh para penggoes itu dari konten-konten kalau ada goeser yang konten nah itu saya nggak tahu karena saya bukan penggoes ya saya nggak tahu kalau ditanya tips bagaimana ngebikin uh, petenis saya mungkin tahu bikin konten bagaimana konten saya ditonton oleh uh, para penggemar tenis yang mau belajar atau mungkin yang suka tenis. Nah, mungkin ya di, di apa di harus diselami, harus mungkin ada survei juga tanya ke para gueser atau mungkin harus melihat ngelihat konten-konten yang lain yang gue ya. Ini sebagai contoh, Pak Engki. Ada konten uh, mancing. <laughs> ini lucu ini. Enggak kalau mancing-mancing profesional itu bagus. Wah, wow, jadi ada editingnya, harus ada perjuangan. Wah, hmm. wow, ber apa namanya ber e, tarik tarian sama ikan itu ya. Tapi ada mancing di selokan, mancing di selokan, e, mancingnya cuma pakai apa e, itu e, tongkat biasa itu duduk kameranya hidup hidup itu aja pokoknya duduk hidup yang nonton tuh kayak jutaan ya saya juga heran juga <laughs> wainya susah terjawab ini <laughs> ya Karena memang, kita bukan penyuka pancing gitu. dan makanya Berarti mungkin para pemancing itu juga menikmati kesabaran menunggu di, di depan kamera apa di depan layar itu kapan dapat ikannya itu. Tunggu atau mungkin agak dicepet-cepetin dikit. Terus <tuk> momen dapatnya itu terus wah tepuk tangan. Jadi kembali lagi kalau gowes saya mohon maaf bukan penggowes ya. Jadi saya nggak kurang tahu apa yang disenengin penggowes, apakah kulinerannya atau uh, tips Uh, mengupgrade sepedanya. Artinya dari seorang vlogger yang nggak terkenal ya. Kalau vlogger terkenal ya aman lah, mau ngapa-ngapain pasti akan dilihat ya. Tapi sesama vlogger yang nggak terkenal, ya nanti di, di anu aja di diperdalam dulu yang membuat uh, who sama what ada why-nya itu apa aja. Ya, Maaf, Mas Andi saya nggak bisa jawab. <silence> ya, ya. Nanti Mas Andi berarti ini harus mencari sebenarnya apa sih yang disukai para penggoes ya. Oh ya, ini ada pertanyaan menarik nih. Apakah kamu yang tua masih menarik jika muncul di konten? Memang nggak menarik. <SILENCIO> <SILENCIO> dibanding <SILENCIO> anak muda, dibanding anak muda apalagi cewek yang cantik. Itu jelas kalah. Jelas kalah. Apalagi saya rambutnya, dada putihnya, itu tuh Uh, memang di kalah menarik. Itu karena kalau kita nembak segmen anak muda, memang kita akan langsung kalah. Tapi itu tadi semua konten kon, developer, baik itu tua muda, kalau tidak menemukan maaf kalau tidak konform dengan analisa who, what, sama why-nya itu nggak konform, terus kemudian strategi how-nya, produksinya itu tidak konform, ya berat juga. Banyak juga kok youtuber-youtuber yang sudah berumur misalkan pemain piano yang sudah berumur itu ya banyak penontonnya atau mungkin eh, eh itu apa komentator atau pengamat politik nah, pengamat politik itu kan ya tua tua penontonnya juga banyak gitu nah kalau itu pak dokter sangat mungkin saya tadi sudah menyampaikan salah satu strategi banyak jurnal-jurnal, paper-paper yang itu temuannya itu menarik sekali sebenarnya. Misalkan fakta ya, ternyata E, pakan e, makanan ini mengandung apa yang menurut ini kok masih kontroversi. Nah itu saja diungkapkan aja. E, tapi harus harus kanu ya harus benar-benar e, confirm semuanya ya. Itu sebenarnya diungkapkan seperti kok bisa ya bisa aja itu e, dapat gitu. Jadi jawaban saya memang yang tua kalau mau bikin konten alay, bikin konten-konten yang aneh-aneh yang tampil-tampil memang akan kalah menarik daripada yang muda-muda. Tetapi yang tua tetap punya informasi, punya knowledge, punya pengalaman yang sebenarnya anak muda itu kon, e, YouTuber muda nggak punya dan sebenarnya bisa bermanfaat bagi anak muda ataupun mungkin juga yang sudah e, berumur. Jadi jawaban saya umur bukan e, alasan untuk menyerah sebelum jadi, konten kreator ya. Terima kasih, Pak Wikan, atas penyampaian materinya. Ya, sangat menarik, dan semoga nanti bisa memotivasi dan menjadi inspirasi bagi kita semua untuk menjadi konten kreator yang kendal, Nah, tadi dari yang disampaikan, Pak Wikan saya menangkap beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah terkait passion ya. Kalau ingin jadi youtuber ya harus punya passion ke situ. Kemudian buat konten-konten yang menarik, yang sangat diminati target penonton kita. Nah supaya bisa mempunyai video yang menarik kita harus melakukan analisis sederhana tadi ya dengan uh, 5W1H itu sudah cukup sebenarnya untuk membuat video yang menarik. Ya, sebelum saya tutup uh, Sesi ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Wikan yang di tengah kesibukannya tetap bisa menyempatkan waktu berdiskusi dengan para dosen dan juga mahasiswa yang ada di sini. Nanti setelah ini akan kita saksikan Dr. Ester Italiana. Nanti kita buktikan ya. Kita buktikan bahwa uh, tadi yang muda tadi lebih menarik enggak sih? Karena beliau adalah seorang yang masih muda, alumni FKKM KUGM, yang juga putri Indonesia. Kita sapa dulu nih, Dokter Lili Estelita. Halo dokter, selamat sore dok. Ya, ini Pak Wikan, beliau adalah putri Indonesia, yang yeah. sekarang juga jadi YouTuber. Nah, kira-kira menarik hmm. enggak? Saya nah, langsung cek YouTube-nya. <laughs> ya, set. Aduh, nah, langsung dibolok ya Pak Wikan ya. Ya, nanti kalau Mbak bakal... saya. <laughs> iya, ya. Iya, tahu lah Pak malu saya. <laughs> ya, lah, kalau powernya jauh di atas kami-kami, Mbak. <laughs> ya, powernya mestinya lebih nendang ini ya. Iya, pastilah. Eh, ya di nanti dilihat aja. Ini beliau adalah YouTuber di bidang kesehatan, alumni muda kami. Uh, tahun berapa dulu ya? Saya masuk 2011, lulus 2018, dokter ya angkatan 2011 ya nanti dokter Lili Estelita ini akan panggilannya Lili ya tapi panggil nama aslinya Estelita Liana beliau dulu adalah asisten PA di FKKM KUGM yang sekarang aktif memberikan edukasi kesehatan di masyarakat mari kita simak CV beliau terlebih dahulu Nah, itu CV-nya panjang kan dan banyak yang di di luar kedokteran ya. Yeah. Ternyata ternyata kalau dokter aktif ya bisa jadi YouTuber ini Pak. Ikan bener seperti yang tadi yang dikatakan Pak Ikan Iya, iya, tinggal nunggu aja kalau sudah kayak gini. Asal asal itu asal rutin upload ya. Ini juga pengalaman. Kalau nggak rutin, ya. itu YouTube tuh algoritmanya belok-belok sendiri, malah kita ditinggalkan. Memang harus rutin itu. Tiga hari sekali atau seminggu sekali atau dua hari sekali. Ya, monggo silakan. Maaf, saya eh. mengikuti ya. Nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya Pak Wikan masih bisa ikut nimbrung di sela-sela kesibukannya, kami persilakan ya Pak Wikan. Ya. Ya. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Wikan Sagarinto. Sekarang kita simak pemaparan Dr. Estelita Liana atau Akrab dipanggil Dr. Lili. Monggo dok. Maturnuan dokter Henki, selamat sore dokter-dokter sekalian. Aduh saya grogi sekali nih hari ini yang nonton dosen-dosen semua dan juga teman-teman sejawat lainnya. Perkenalkan saya Lili Eslita, sebenarnya nama lengkapnya adalah Eslita Liana, cuman memang lebih akrab dipanggil Lili. Jadi orang-orang dan kanal Youtube saya serta media sosial lainnya itu lebih saya namakan sebagai Lili Eslita. Nah, untuk sesi kali ini, kemarin saya mempertimbangkan, aduh pakai slide nggak ya, pakai slide nggak ya, karena akhirnya saya memutuskan untuk sharing saja, karena YouTube kan bukan bagian dari ilmu pasti atau ilmu yang sudah saya cari research dan segala macamnya. Rasanya kayaknya kalau misalkan saya pakai slide nanti kayak ngajar YouTube gitu. <laughs> Jadi saya mau sharing aja mungkin ke dokter-dokter sekalian serta teman-teman sekalian. Jadi Pertama yang ingin saya sharing adalah kenapa sih saya memulai YouTube ini gitu. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Wikan bahwa kita semua tahu kali ini itu media itu sudah mulai bergeser gitu. Yang tadinya kita setiap hari mungkin yang ditonton adalah televisi, sekarang mungkin hanya sebagian kecil gitu yang menonton televisi gitu. Jujur saya sendiri belum tentu satu minggu sekali nonton televisi. Yang saya lebih tonton mungkin YouTube gitu, karena di situ saya bisa memilah apa sih yang pengen saya tonton gitu, atau mungkin uh, banyak aplikasi-aplikasi lain yang memang akhirnya keputusan apa yang ingin kita tonton itu adalah dari diri kita sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah saya memang, uh, karena dari Putri Indonesia, ya, alhamdulillah dari situ memang paparan media sosial itu cukup tinggi bagi saya. Selain YouTube, saya kemudian aktif juga di media sosial Instagram. Nah, dari dua hal itu, saya memiliki branding sendiri untuk diri saya. Sama seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Wikan bahwa apa sih sebenarnya yang mau dicari dari YouTube ini? Setiap orang itu beda-beda gitu. Ada yang memang satu ya udah hobi aja gitu bikin YouTube gitu, atau mungkin yang kedua memang punya hal-hal yang ingin disampaikan ke masyarakat luas, atau yang ketiga Cari uang, YouTube itu juga lumayan loh. Uangnya, kalau <laughs> mungkin dari di sini yang pengen cari sampingan-sampingan gitu, lumayan juga gitu. Terus yang keempat, bagi saya adalah self branding gitu. Jadi, kalau dilihat dari self branding, itu tidak semata-mata. Oke, okay, YouTube saya penontonnya cuma 2000 ribu nih. Dikatakan seperti itu kan tadi di YouTube saya, penontonnya cuma 2000 ribu. Ah, duit yang saya dapat berapa sih kalau penonton 2000 ribu Paling cuman berapa sih, dua ribu, tiga ribu mungkin. Nah, tapi nggak semata-mata dilihat dari situ. Gitu, ketika kita sudah bermain di YouTube, kemudian di situ kita sudah mulai uh, memberikan edukasi. Kita punya orang-orang, punya kepercayaan ke kita. Di situ ada branding yang kita bentuk. Nah, branding yang kita bentuk itu nanti yang akan memberikan kita jalan ke hal-hal lain, misal jadi pembicara atau kemudian kerjasama dengan brand-brand tertentu. Nah, jadi tidak hanya kita melihat dari berapa jumlah viewers atau berapa jam tonton gitu, tapi bagaimana influence kita ke masyarakat sehingga brand memberikan kepercayaan dari kita dan di situ juga bisa memberikan uh, tambahan nilai gitu, gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga. Kenapa sih gitu? Saat ini YouTube itu penting juga, gitu. Apalagi mungkin dari sini, dokter-dokter sekalian, teman-teman sekalian, gitu, memiliki ilmu yang luar biasa, banyak luar biasa besar gitu, karena banyak sekali di luar sana itu informasi-informasi yang tidak tervalidasi kebenarannya, dan orang dengan gampangnya kemudian menyampaikan gitu di media sosial, dimana oh ternyata anggaplah apa ya. Makan bawang satu biji bisa menyembuhkan COVID gitu. Apalagi zaman-zaman COVID kemarin kan banyak banget hal kayak gitu. Menurut saya, itu juga menjadi tanggung jawab kita gitu sebagai seseorang yang memiliki basic ilmu di situ untuk meluruskan uh, apa yang mungkin kurang tepat yang beredar di masyarakat kayak gitu. Nah, sambil kalau misal sambil ada yang tanya-tanya boleh ya, karena saya pengen sharing aja terus. Dari proses-proses semua itu akhirnya alasan-alasan itu akhirnya saya membuat YouTube. Gimana sih awal mulanya kok bisa bikin YouTube gitu? Awal mula saya bikin YouTube itu tahun 2018. Tahun 2017 atau 2018. Awalnya YouTube video pertama saya itu Justru asal banget itu cuman karena ya udahlah YouTube lagi ngetren, Yang namanya juga anak muda ya ikut yang lagi ngetrend apa saat itu gitu. Oke YouTube lagi ngetren ikutlah upload video. Waktu itu cuman video ngobrol sama teman-teman, main-main aja kayak gitu. Nah kemudian beralih melihat bahwa oke tadi YouTube itu punya alasan-alasan seperti yang tadi keperluan branding, keperluan menyampaikan ilmu dan lain-lain. Akhirnya saya mulai YouTube secara serius. Nah, di situ saya e, dibantu oleh beberapa teman yang memang dia bekerja di televisi karena saat itu saya juga sambil internship, sambil menjadi news anchor. Jadi saya punya beberapa kenalan e, yang membantu saya untuk membuat beberapa video awal gitu. Nah, dari situ saya mulai bikin video-video dan mulai menyeriusi. Kenapa saya katakan menyeriusi? Karena ternyata Ketika kita benar-benar mau nih bikin YouTube ini sebagai channel yang serius, bukan cuman asal-asalan upload, itu ada beberapa hal yang harus uh, dilakukan gitu. Yang pertama, itu video harus uh, paling nggak dalam satu tahun itu ada seribu followers atau seribu subscribers dengan 4.000 jam tayang. Nah, dari situ baru bisa dimonetisasi. Kemudian kalaupun mau seperti itu juga harus di-link dengan email, di-link dengan AdSense dan lain-lain. Jadi ada banyak proses yang harus dilewati. Kalau cuma asal upload 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 aja, itu juga uh, YouTube kita ya udah cuman sekedar kanal aja tapi tidak menjadi YouTube ya YouTube yang memang kita seriusin gitu di situ. Nah, awal-awalnya saya bikin video tuh diupload, diupload gitu. Video itu juga hingga saat ini seperti yang sampaikan Pak Wikan, nggak semuanya tuh viewersnya banyak. Jadi akhirnya saya mencapai 1.000 jam tayang, eh, sorry 4.000 jam tayang, 1.000 followers, 1.000 subscribers itu ada sekitar satu tahun lah ya. Dan itu ada video mungkin ada 10 kali di upload baru dapet. Dan itu nggak semuanya viewersnya banyak. Nah, kayak apa sih yang viewersnya banyak? Akhirnya dalam proses kita juga belajar. Viewers-nya banyak, tuh. Biasanya, hal-hal yang memang orang butuh untuk lihat di YouTube. Balik lagi ke yang awal, ya. Kenapa sih kita sekarang lebih banyak nonton YouTube daripada nonton TV gitu? Karena kalau di YouTube, tuh, sesuai dengan apa kebutuhan kita. Nah, berarti yang ditonton adalah apa yang memenuhi kebutuhan dari mereka. Tadinya, kayak bikin informasi, mungkin beberapa yang sulit gitu: apa itu demam, apa itu penyakit A, penyakit B, penyakit C. Kan nggak ada yang nonton juga, maksudnya masyarakat luas, kayak ngapain sih gitu, apa penyakit itu juga nggak kepikiran. Tapi kemudian kita balikkan apa yang dibutuhkan masyarakat. Nah, ternyata yang dibutuhkan masyarakat itu banyaknya ketika dicari di YouTube, itu apa sih? Bagaimana cara menangani luka biar nggak ngebekas gitu, atau mungkin e, bagaimana sih cara menangani apa ya? Oh, positif, kalau misal positif COVID gitu kemarin. Dan beberapa hal lain yang mungkin saya masukkan yang bukan kedokteran itu salah satunya bagaimana sih itu yang paling banyak viewersnya akhirnya sampai ratusan ribu adalah bagaimana sih cara dari bandara YIA ke kota justru bukan kedokteran yang paling banyak di sana tapi bagaimana cara dari bandara YIA bisa ke kota nah dari hal seperti itu kan orang cari oh Bagaimana ya caranya? Orang pasti akan nyari di YouTube. Nah, akhirnya saya mencoba pelan-pelan untuk mengubah jenis-jenis video yang saya upload. Jadi, akan saya perbanyak yang memang orang cari. Kayak berapa sih biaya masuk ke dokteran gitu, atau berapa lama sih jadi dokter. Nah, hal-hal seperti itu yang ternyata banyak dilihat. Nah, kalau misalkan mungkin dokter-dokter sekalian ingin memulai channel YouTube gitu, mm, memang sebaiknya mengikuti apa sih yang masyarakat minta gitu, seperti yang tadi disampaikan. Nah, kemudian apa sih susahnya gitu selama membuat channel YouTube itu sampai sekarang? Yang pertama, ya namanya channel YouTube tadi ya, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi kadang menurut kita penting nih apa itu demam, apa itu ABC gitu. Tapi ternyata masyarakat nggak butuh kayak gitu. Masyarakat lebih butuh ini tips and trick agar tumbuh tinggi. Padahal umurnya udah 25 tahun kayak gitu. Atau... Obat pelangsing ya nah, kayak gitu-gitu ternyata nah ketika seperti itu kita harus bisa masuk gitu masuk untuk ada informasi yang benar dan ada informasi yang nggak benar loh banyak orang di sana yang mungkin uh, asal aja gitu ilmunya nggak tahu bagaimana asal aja masukin nah di situ adalah posisi kita karena mungkin kita adalah seorang dokter mereka lebih trust jadi bagaimana sih sebenarnya dalam ilmu kedokteran itu seperti apa kayak gitu kemudian yang kedua kesulitannya adalah Uh, ketika kita masuk di YouTube itu ada juga beberapa yang harus diperhatikan seperti bahasa kemudian judul dan lain-lain gitu tidak boleh mungkin ada kata-kata kasar kata-kata yang seperti apa uh, dalam judul yang padahal maksud kita tuh enggak tidak kasar gitu cuman mungkin buat mereka oh ini kurang tepat gitu terus yang ketiga Dinamai kanal YouTube yang nonton banyak gitu, dan yang mendengar banyak. Jadi, untuk setiap kita bicara, itu juga perlu di, uh, dipertimbangkan masak-masak. Ketika kita mau membuat satu materi untuk di-upload di YouTube, gitu, harus melalui research dari uh, ilmu ilmunya juga, gitu. Jangan sampai nih, mungkin ada beberapa yang research uh, beberapa ilmu yang mungkin oke okay, masih penelitian ini mengatakan a penelitian ini mengatakan b gitu jangan sampai kita miss gitu di situ karena nanti yang dengar banyak orang kayak gitu nah itu sih sebenarnya cerita dari saya terus untuk prosesnya per video itu gimana sih berbeda dengan pak wikan tadi yang mungkin Uh, videonya modalnya banyak dengan terkonsep dan segala macam. Jujur kalau dari saya tadi saya strategi saya menurut buat YouTube itu adalah yang pertama adalah segi branding, kemudian yang kedua adalah untuk berbagi ilmu aja biar kalau misalkan memang ada hoax di luar sana kita juga bisa mengcounter hoax tersebut kalau dari saya, saya lebih ke arah edukasi. Jadi modal yang diperlukan juga nggak banyak gitu. Kamera mungkin, karena pas sudah punya semuanya, mikrofon agar suaranya baik. Kemudian lighting, lighting pun masih bisa menyesuaikan. Biasanya kalau memang lightingnya nggak cukup, yang penting di siang hari gitu sudah cukup si lightingnya. Itu dari segi take video. Nah, bagaimana dari segi edit videonya? awal-awal saya minta bantuan orang gitu untuk mengedit videonya. Tapi ternyata boros juga ya kalau dieditin terus videonya gitu. Akhirnya dari sini saya mulai belajar mengedit video pelan-pelan dengan software yang simple juga gitu. Terus dari situ saya juga bisa menata bagaimana sih storyline kalau tadi kata Pak Wikan mana sih yang clickbaitnya gitu biasanya orang-orang uh, itu tertarik dengan pertanyaan-pertanyaan mitos itu kita taruh depan kemudian baru habis itu story lainnya di belakang sehingga orang itu tertarik untuk menonton video kita dari awal sampai akhir kayak gitu sih mungkin proses dari saya membuat YouTube saya lebih cenderung pengen sharing-sharing aja nggak uh, ada slide di sini karena saya juga bukan expertnya di bagian itu tapi bagi saya untuk YouTube, ini adalah salah satu hal yang menjanjikan. Menjanjikan dari tadi, segi kita bisa berbagi ilmu, kemudian mungkin bagi beberapa orang yang ingin memonetisasi itu, dan juga dari segi branding. Terima kasih, Dokter Heki. Ya, terima kasih, Dokter Lili. Ya, luar biasa. Walaupun tanpa slide, kita bisa menikmati tadi tanpa ngantuk. <laughs> ya, eh, karena suaranya renyah, terus kemudian intonasinya juga, apa namanya, yang menarik, gitu ya, sehingga... Kita bisa mengikuti dengan baik. Ya, tidak apa-apa. Uh, ini sudah ada beberapa pertanyaan sebenarnya, ya. tetapi untuk melengkapi apa yang disampaikan Dokter Lili nanti kita tampilkan dulu uh, slide dari pembicara berikutnya. Ya, tadi yang bisa saya tangkap dari Dokter Lili pertama adalah masalah bending. Ya, ini bending ini harus nih. Kalau kalau punya kanal YouTube nih harus punya bending tertentu supaya orang-orang yang nyari juga banyak gitu ya. Kemudian Tadi harus melakukan riset ya, mungkin kecil-kecilan gitu. Apa sih yang paling dibutuhkan masyarakat? Gitu. Mungkin yang simpel-simpel ya, yang di kedokteran mungkin bagaimana mengatasi jerawat batu gitu ya, <laughs> yang jerawatan gitu tuh yang nonton banyak ya. Uh, terus ya tadi ya luka supaya bisa sembuh tanpa bekas itu seperti apa gitu ya, nah, gitu. Uh, nanti akan lebih dijelaskan secara teori nih dari pakar media kita ya yaitu Mas Wisaksono Adi, tapi lebih akrab dipanggil dengan Mas Dimas. Dulu kayaknya juga sudah pernah bekerja sama dengan Dokter Lili ya. Dulu pernah. Dokter Lili tayang di Ina Health ya. Nah, Mas yeah. Dimas ini adalah pakar media dari Ina Health ya. Karena kesehatan terpercaya dari FKKMK UGM enggak main-main loh. Sekarang subscribernya Ina Health sudah lebih dari 100.000 sama seperti Pak Wikan tadi. Mendapatkan silver button ini, Dokter Lili. Ya, nanti Dokter Lili segera dapat silver button. Kayaknya setelah acara ini, <laughs> oke. Okay. Mungkin sebelum Mas Dimas memaparkan presentasinya, kita simak dulu CV beliau. Iya, kita lihat CV-nya tadi ya. Kalau Mas Dimas memang orang TV, ya. kalau Dokter Lili tadi dokter yang nyambi jadi youtuber, gitu kan? Nah, kalau Mas Dimas memang orang media ya. Jadi beliau akan memaparkan teori-teori singkat ya, mengenalkan kepada kita YouTube itu seperti apa dan sebenarnya fitur-fitur apa sih yang bisa kita gunakan dari YouTube? Mari kita bersama belajar ya bersama Mas Dimas. Monggo silahkan Mas Dimas untuk dipaparkan uh, presentasinya. Nanti setelah itu langsung kita lanjutkan diskusi bersama ya. ya. halo dok, apa kabar dok? Saya senang sekali bisa ketemu Dokter Enki di sini dan bapak ibu sekalian. Ini pakar ya bukan sebenarnya, ya cuman karena sudah kecemplung saja sebenarnya jadi ya <laughs> akhirnya mau nggak mau ketemu dengan uh, YouTube-YouTubean ini. Baik, uh, terima kasih uh, sudah menarik sekali tadi ya Mbak. Uh, Lili dulu juga pernah ngisi di Inahel, itu kalau nggak salah apa ya programnya, saya lupa juga saking banyaknya Pak Wikan juga memberikan insight yang baru terhadap uh, Youtube gitu. uh, saya juga berharap Pak Wikan nanti dengan konsep kita bisanya bisa jalan gitu. oke, okay, uh, saya mau share screen saya ya. baik, apakah terlihat ya Bapak Ibu? ya, sudah terlihat mas Dimas yeah. uh, baik baik uh, kok oke sedikit sharing tentang Ina Health gitu Ina Health adalah apa ya channel kesehatan yang dimiliki oleh Fakultas Kedokteran awalnya adalah ya waktu itu dibuat karena banyak hoax kemudian banyak hoax kesehatan yang kedua adalah kita mau mengedukasi kesehatan kepada masyarakat khususnya masyarakat yang awam gitu cuman waktu itu permasalahannya kok banyak konten-konten kesehatan yang disampaikan oleh Bukan orang yang kompeten gitu. Nah, itu kan jadi masalah sendiri gitu, untuk masyarakat. Kita nggak tahu apa yang disampaikan itu benar atau tidak, gitu, karena kaitannya dengan tidak kompetennya yang menyampaikan. Kemudian, selain itu juga banyak mitos-mitos yang tumbuh di masyarakat justru terkait kesehatan, ya, justru semakin lama semakin banyak, semakin berkembang, semakin berkembang. Tentu, ya, ini yang menjadi dasar eh, kenapa inahealth health ini dibuat. Gitu. Selain itu juga waktu itu cerita di awal Inahel itu sebenarnya tayangnya tidak di YouTube tapi di satelit agak gaya ya agak di, di satelit kenapa karena kita waktu itu mendapatkan tawaran dari salah satu provider untuk mengisi slot uh, slot program di satelit tapi setelah uh, kami ikuti hanya bertahan mungkin satu tahun uh, enam bulan kalau di satelit itu harus continue sementara tim Inahel tidak tidak bisa membuat konten yang kontinu harus minute by minute, hour by hour gitu. Karena cost-nya terlalu tinggi kalau kita mengikuti seperti itu. Satelit hampir sama dengan televisi. Jadi siarannya uh, reguler. Sementara kalau YouTube ini kan uh, sebenarnya kan video on demand tuh. Jadi kita lempar aja ke situ nanti biar biar penonton sendiri yang memilih gitu. Tidak tidak memaksakan video itu kepada uh, audiensnya. Jadi inilah yang mendasari uh, kenapa Inahel waktu itu dibuat. Gitu. Kita sempat berjalan sekitar enam bulan di satelit, kemudian kami fokus untuk lebih mengembangkan di uh, YouTube. Nah, kemudian awal-awal ketika kami uh, membuat di YouTube itu apa yang kami lakukan sebelum tayang uh, jadi satu program, begitu ya? Sama dengan uh, biasanya youtuber-youtuber juga begitu biasanya. Mereka membuat banyak uh, banyak konten video gitu yang. Uh, Uh, yang macem-macem, karena kita belum menemukan pola video apa yang paling banyak ditonton dan diminati oleh masyarakat. Tapi waktu itu setidaknya kami sudah melakukan riset uh, target halayak dulu. Gitu. Sebenarnya target halayak ini bisa dilihat uh, kalau sekarang kita bisa lihat dari uh, we are social gitu ya, kalau ini kan bisa terlihat berapa banyak audiensnya di usia berapa, gitu. Nah kami memang bermain di ranah 18 sampai dengan 35 ini adalah ranah-ranah usia yang paling banyak mengakses YouTube begitu dan media sosial lain ya tentu ini jadi pasar tersendiri dan mereka juga kami harap itu menjadi agen kesehatan yang setelah menonton Inahil itu membagikan konten itu ke setidaknya menceritakan isi dari yang mereka tonton itu kepada mungkin orang tuanya mungkin pamannya yang lebih tua begitu karena usia-usia tua memang sedikit yang uh, banyak nonton YouTube Oleh sebab itu kami memanfaatkan mereka sebagai ya, agen perubahan kesehatan gitu ya yang yang uh, setelah menonton konten Inahealth, harapannya bisa membagikan ke uh, keluarganya paling tidak yang uh, di lingkungan terdekatnya nah kemudian kami juga melihat pada waktu itu kalau uh, membuat video itu ya tentu YouTube karena platform yang paling banyak sebenarnya Sampai dengan saat ini, yang paling banyak diakses selain Google, ya Google bukan media sosial. Tapi, uh, kalau dari sisi media sosial, YouTube yang paling banyak diakses, tentu ya sudah kita bermain di sini. Ini awal-awal yang uh, pada saat dahulu Inahel berdiri. Kemudian, kita juga mempelajari sebenarnya uh, perilaku audiensnya, kayak apa ya sebenarnya ya, zaman dulu terus kemudian ke sini, ke sini, ke sini. Ternyata, semakin tahun itu, semakin lama. Uh, penonton itu apa halayak menghabiskan waktu menonton atau mengakses sosial media. Nah, ini ternyata 3 jam 14 menit. Mungkin habis sosial media, habis habis main di sosial media dia main game gitu ya, lari ke game atau yang lain. Tapi masih di di uh, dunia internet. Nah, ini yang menjadikan alasan kenapa tetap main kita fokus di YouTube. Nah, kemudian kami juga uh, melihat pesaing-pesaing waktu itu, pesaing-pesaing yang menurut kami ya banyak viewersnya, banyak subscribersnya. Itu sebenarnya awal dulu saya melihat tuh Halodoc. Halodoc ini, Halodoc kok bisa begitu banyak subscribersnya. Begitu. Halo dokter juga sudah sampai, sekarang udah jutaan. Ini semua sudah hampir ada yang di atas dua, ada yang di atas satu juta, ada yang masih di bawah satu juta. Tapi setidaknya ini menjadi patokan kita untuk oh, apa ya menghadapi pesaing itu kita tahu mereka mereka udah ngeluarin ini. Mereka punya tampilan seperti ini, konten mereka seperti ini. Oh, jadi kita punya gambaran ketika akan eh, apa nyemplung di dunia eh, YouTube, terutama YouTube yang kesehatan. Jadi kita mencoba membranding. Eh, Oke, okay, kita kita melihat ada celah yang kita bisa dapat di situ. Celahnya di mana? Yang pertama adalah itu akhirnya menjadi slogan Ita Trusted Health Channel. Kenapa Trusted? Karena fakultas kedokteran punya punya narasumber yang kompeten banget gitu ya hanya ya dari situlah kita kita memanfaatkan itu untuk membuat konten-konten yang berkualitas dan ya tinggal kita mikir kemasannya nih kalau kalau narasumbernya sudah bagus materinya sudah bagus kemudian kemasannya mau dibuat kayak apa gitu nah waktu awal-awal saking sombong ya kita punya 10 10 program gitu ya karena kita nggak tahu mana kita hanya untuk mencari tahu sebenarnya dari 10 ini yang paling banyak diminati yang mana gitu. Kemudian uh, setelah kami lakukan uh, ini tampilan di Inahealth ini uh, ini logo kedua, logo pertama dulu hatinya agak kaku gitu ya mungkin apa ditinggal mantan jadi hatinya masih kaku. Ini udah agak move on jadi agak <laughs> melengkung gitu. Nah perubahan-perubahan ini yang membuat uh, Kemudian kami juga memiliki color identity, color identity yang merah begitu ya. Kalau yang lain kan ada yang merahnya agak merah ke mana gitu, ada yang ke biru, ada yang ke hijau. Tapi kita ambil yang merah yang semu-semu ya, pink lah gitu ya. Yang merah agak ke pastel. Jadi ini juga sebagai uh, upaya untuk menarik audiens setidaknya ketika melewati buka saluran inahealth, dia agak kecolok matanya dengan warna merah ini. Jadi terus kemudian mereka baru lihat konten-kontennya. Bahkan yang di awal itu thumbnailnya juga kami tidak memikirkan uh, thumbnailnya seperti apa, pois, pokoknya jalan dulu. Gitu. Yang penting kontennya banyak uh, tersebar. Itu di satu tahun pertama itu penontonnya cuma 10, gitu ya, 15, 20 gitu. Tapi ya sudah. Tapi memasuki tahun, ini uh, akhir berdiri 2017. Di akhir 2017, kemudian 2018 kita sempat mikir gimana caranya untuk mempopulerkan Ina Health ini setidaknya ya itu tadi seperti dokter Deli bilang bisa tembus 1000 subscribers dulu Ya udah karena kita buat aja lomba-lomba apa ya waktu itu ya. Ada satu lomba yang kita kita buat terus finalisnya kita taruh di sini siapa yang viewers-nya paling banyak dia juara. Udah kan semua harus harus view harus apa namanya subscribe gitu syaratnya itu kemudian eh, alhamdulillah 1000 1000 subscriber itu tercapai di tahun pertama nggak sampai satu tahun kemudian 4000 jam tayang juga tercapai dalam waktu itu langsung kita eh, monetize gitu artinya sudah sudah bisa monetize. walaupun ya secara uang cuma 300 perak 200 perak gitu tapi bukan itu tujuannya tapi adalah untuk Uh, apa namanya mendesiminasi atau menyebarluaskan konten-konten kesehatan ke masyarakat. Nah, tantangannya di mana? Tantangannya adalah bagaimana uh, apa me menurunkan kadar kontennya yang kadang-kadang uh, narasumber kita karena ini untuk awam terlalu masalahnya ilmiah ya? terlalu, terlalu ilmiah, ilmiah, ilmiah. dong. Nah, terlalu ilmiah. Ilmiahnya itu ya. Ya, itu yang nah. harus kita turunkan kadar ilmiahnya. Itu bahkan kadang-kadang kita juga harus harus ngobrol sama narasumber dok ini kadar il, bisa nggak nanti kalau bahasa ilmiahnya tuh diganti bahasa yang kira-kira orang awam ngerti aja gitu. pokoknya yang bahasanya yang orang awam ngerti karena ketika ilmiah bahkan ada dokter yang wah ini anunya apa ya bahasa awamnya ya kalau sampai sudah mentok gitu dan beliau juga lupa akhirnya muncul bahasa Uh, ilmiah ya sudah kita buat subtitlenya di situ penjelasan ringkasnya tentang hal tersebut. Nah itu awal-awal untuk perkembangan Inahealth. Nah kemudian uh, setelah masa-masa riset itu kemudian kita mulai memproduksi kemudian mikir kemasannya apa. Nah ketemulah 10 video 10 program yang berbeda ada high dog ada sehatpedia ada macam-macam ada first aid ada my meal ada ada sehat bugar akhirnya di kita agak takedown uh, apa sehat bugar karena viewersnya tidak begitu banyak kami fokus kepada viewers viewers banyak atau audience-audience uh, yang ya akan menuju banyak gitu. Akhirnya kita hanya ada sekitar 4 atau 6, 6 konten gitu. Nah, ini yang menarik ketika kami buat My Meal itu kami nonton videonya eh uh, siapa namanya zaman dulu sih sebenarnya Rudi Hairudin, Hairudin masak itu kan wah kita mikirnya hampir semua televisi masak, hampir semua channel YouTube tuh ada masak gitu. Cuman kalau kita mau membuat beda itu di mana gitu. Itu sempat terjadi eh, ramai di situ, kalau hanya masak kok apa bedanya dengan yang lain? Gitu. Akhirnya ketemulah ide bahwa masak itu tapi untuk penderita penyakit tertentu. Kemudian kami konsultasi ke departemen gizi waktu itu bisa nggak ada nggak sih makanan untuk penyakit tertentu akhirnya ketemu oh ada itu ada menunya begini begini oh ternyata orang sakit tuh bisa juga makan enak deh gitu nah itu yang kemudian menjadi uh, ide untuk pembuatan my meal sehatpedia begitu sehatpedia ini lebih kepada animasi nanti kita coba lihat uh, animasinya Kemudian ada perkembangan juga animasi yang awal-awal dengan sekarang sudah jauh beda. Kalau dulu masih agak kaku-kaku ya, tapi sekarang ya nggak kaku lagi lah. Gitu tapi sudah sudah mendekati lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, kemudian kita juga punya uh, mitos fakta ini sebenarnya simpel saja hanya hanya turun ke lapangan gitu kita punya punya mitos uh, menemukan mitos misalnya benar nggak sih kalau uh, apa ibu hamil itu minum air es apa jadinya besar. Gitu. Nah, kita minta turun ke lapangan kita waktu itu jalan ke sepanjang Malioboro sebelum pandemi. Oh ada yang percaya, ada yang tidak percaya, ada yang, oh, macam macam Itu suara masyarakat atau vox pop kita kumpulkan menjadi satu tayangan, kemudian terakhirnya baru uh, pakarnya bilang, oh ini mitos, ini oh, ini fakta, itulah. Sebenarnya sesimpel itu, cuman kemasan saja yang membedakan semua ini. Kalau Hidok ini lebih menjawab kepada uh, beragam pertanyaan, cuman di, dicampur sama animasi. Karena kami melihat ada satu, yaitu tadi dari pesaing itu juga ada sebenarnya kayak gini, cuman uh, dia tidak ditambah visual aid. Kalau di, di uh, audio visual tuh ada tambahan visual aid supaya uh, pesan itu sampai kepada audiens gitu. Untuk mempermudah saja sih sebenarnya. Dan juga untuk ya membedakan juga dari yang pesaing. Jadi kita lebih lebih beragam, bervariasi. Nah itu. Nah, kemudian uh, gimana tim Kinah Health itu uh, riset terhadap ini, apa namanya? konten-konten yang akan diproduksi? Uh, sebelum ketemu aplikasi ini, kami sudah melakukan pencarian cara mencari konten itu berbagai macam, banyak sekali. Setiap tiga bulan ketemu cara, terus kita uh, apa namanya kita buat, ternyata oh nggak jalan tiga bulan, ganti lagi ketemu lagi aplikasi tiga bulan, empat bulan nggak jalan, ganti lagi tiga bulan nggak jalan, sampai berkali-kali sampai ini yang aplikasi ini yang men menurut kami uh, paling mendekati untuk mengetahui kebutuhan audiens beberapa banyak audiens yang tentang satu keyword yang kita masukkan di situ. Jadi misalnya ini kita tinggal ngetik saja gitu ya, tips agar jantung sehat dan kuat gitu ya, sebahasa awam itu. Nanti gitu akan muncul di sini ada searching resultnya 385, ada 385 video yang sudah dibuat. Nanti ada karena kami pakai yang berbayar, kita bisa tahu juga berapa banyak Video yang sudah dibuat berapa banyak masyarakat yang mencari dengan keyword ini, keyword ini. Jadi ini yang lebih menguatkan kita. Oh ya, paling tidak kita bisa mendekatkan konten kita ini memang yang dibutuhkan oleh masyarakat dan dicari masyarakat. Tinggal nanti kita akan lihat di sini ada searching volumenya, ada competitionnya, ada optimization strengthnya. Ini nanti di, di kami pelajari tentang ini. Jadi kalau semuanya hijau-hijau-hijau-hijau, nah, udah produksi aja karena itu udah pasti akan banyak. Viewersnya gitu, dan itu terbukti nanti ada satu video yang ada tembus 2,2 juta gitu ya, itu efek dari sini juga. Walaupun tidak semua sih yang yang seperti itu, tapi paling nggak ada ada pencapaian yang maksimal di situ. Nah, kemudian setelah berkembang, Inahel juga akhirnya juga melakukan pengembangan. Ini kalau video saja, terus yang seneng dengerin radio di jalan gitu, yang dengerin podcast di jalan gimana ya? kalau mereka di jalan kan biasanya bisa mengakses ya Spotify gitu. Ya sudah akhirnya kami memilih ada beberapa video yang kalau dipotong gambarnya didengerin suaranya itu masih bisa kebayang gitu. Orang masih paham oh isinya tentang ini tanpa harus didukung oleh gambar. Seperti High Dog itu masih bisa beberapa episode itu kita pilih juga. Jadi satu program di di video di YouTube itu kami bisa memecahnya menjadi Spotify, Instagram, Facebook, dan uh, ada juga yang masuk ke TikTok. Yang sekarang TikTok karena masih baru, jadi belum belum tumbuh. Jadi uh, kenapa begitu? Karena kami menilai ini efektif. Jadi satu konten dipecah menjadi tiga, tinggal menyesuaikan saja platformnya. Kalau Instagram ya kami uh, pilih inti-intinya saja untuk dimasukkan. Jadi dari satu sumber tapi bisa dipecah menjadi beberapa source untuk uh, berbagai macam. Platform ini yang kami lakukan di Inna health seperti itu. Nah, kemudian setelah semua berjalan, kami melihat bahwa kita tidak hanya menyasar pangsa pasar di penonton YouTube saja, tapi ada peluang-peluang yang bisa diambil oleh Inaheld, terutama karena Inna health ini apa milik institusi ya, institusi yang besar, terpercaya, orang sudah banyak kenal gitu. Ya kenapa tidak kita bekerja sama dengan beberapa rumah sakit atau apa namanya puskesmas begitu melalui dinas-dinas kesehatan? Nah ini yang kami lakukan. Bahkan kami juga sempat membagi video ini untuk uh, kerjasama tayang dengan TVRI di Jogja. begitu. Nah kemudian muncullah ada walaupun uh, kami sempat melakukan sosialisasi dengan uji coba di 35 rumah sakit di wilayah Yogyakarta itu saat ini inahel sudah tayang ada di rumah sakit RSA kemarin Sarjito juga udah ada terus RSGM gigi dan mulut kemudian ada rumah sakit RSUD Wonosari rumah sakit Wates itu juga sudah kemarin info ke kita juga sudah mengambil jadi YouTube bisa kita pakai sebagai alat untuk mengantar konten ke tempat-tempat tersebut begitu jadi kita memanfaatkan uh, ininya saja apa seperti truk yang mengantar air gitu ya truk yang mengantar air jadi mereka nanti tinggal mengakses YouTube-nya Inahel tanpa harus Inahel mengirim konten itu uh, pakai flash disk gitu kalau dulu kan kita kirim flash disk jadi tidak seperti itu tapi mereka yang yang sudah terhubung dengan internet lebih mudah untuk mengakses uh, konten Inahel melalui jaringan internetnya kemudian ditayangkan ke, di tempat-tempat umum yang yang paling banyak pasien nunggu gitu misalnya di pendaftaran ketika nunggu obat jadi farmasi itu tempat-tempat seperti itu. Jadi kebermanfaatannya semakin tinggi selain daripada si pasien itu nonton sinetron dia semakin pusing. Lebih baik nonton uh, inahert yang kemasannya baik, yang kemasannya menghibur, dia pulang ada harapan. Oh, ternyata oh saya sakit ini, sakit ini kalau makan ini saya masih bisa makan enak misalnya seperti itu. Jadi apa ya menumbuhkan uh, sisi semangat lagi kepada Pasien. Jadi ini yang yang kami lakukan, Dokter Hengki dan Bapak Ibu sekalian, juga kerjasama konten dengan berbagai macam, eh, seperti dengan RSGM kita juga kerjasama untuk ya ada satu dua episode per bulan untuk eh, dokter gigi karena kesehatan itu kan tidak hanya eh, apa ya termasuk juga gigi dan mulut. Nah ini ini juga trik-trik saja sih untuk eh, mengajak yang lain juga dengan RSA juga begitu karena eh, Ya kadang-kadang ada dokter di di FK yang sibuk, kami juga mengajak yang dari RSA. Jadi konten itu tetap terisi. Gitu. Nah ini yang strategi-strategi yang dipakai oleh Ina Health. Dan yang terakhir mungkin bisa saya sampaikan, karena kita memakai tagline Trusted Health Channel, jadi dari awal video sebelum diproduksi sampai dengan video itu tayang itu melalui quality control eh, sekitar dua kali. Ya. Jadi sebelum baru menentukan ide itu kita sudah uh, di QC dulu kemudian di QC oke okay, dibuatkan skripnya skripnya di QC lagi bener enggak ini uh, tulisannya yang mau disampaikan bener atau tidak uh, kemudian setelah oke okay, baru diproduksi diproduksi jadi di QC lagi baik dari sisi tampilan dari konten bener nggak yang disampaikan atau dari uh, grafis grafisnya ada yang kurang atau Uh, shotnya seperti apa yang bisa diperbaiki misalnya gambar kurang terang, itu bisa di, di, diperbaiki segala macam bahkan uh, bisa dibuat uh, grading, colornya dibuat lebih menarik kemudian backgroundnya ketika dengan green screen itu warnanya seperti apa, fontnya besarnya seperti apa, itu kami lakukan QC sebelum akhirnya uh, tayang untuk dikonsumsi oleh masyarakat, jadi perjalanannya agak panjang dibanding yang lain, karena kita juga mempertaruhkan nama di situ karena institusi ini yang yang membuat kita untuk harus melakukan QC gitu. Inilah yang yang menjadi pembeda dengan yang lain mungkin ya, Dok. Jadi prosesnya agak lama sebenarnya. Demikian Dokter Hengki mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Mas Dimas. Wah, tepat sekali nih pas waktunya habis. Wah, memang kalau pakar media beda ya. Ukur kira-kira 20 menit itu segini udah tahu. Karena terbiasa dengan video durasi. <laughs> Oke, okay, nah, Nah ini tadi kan jadi melengkapi apa yang disampaikan dokter Lili ya. Jadi kalau Ina Health kan memang sudah digarap secara profesional ya, mulai dari awal sampai ke tadi ada quality kontrolnya ya, sehingga nanti sampai ke masyarakat itu benar-benar informasi yang benar. Karena moto dari Ina Health Trusted Health Channel ini harus benar-benar terpercaya dan juga karena membawa nama besar UGM ini jangan sampai nanti wah oh, ternyata menyampaikan informasi yang salah ya. Oke okay, ini sudah banyak sekali pertanyaan mungkin bisa ditayangkan Mbak Lisa. Nah ini dari Dokter Santoso diarjo lagi ya ke Dokter Lili. Perangkat apa saja yang saat dahulu dan yang sekarang yang diperlukan untuk membuat konten? Apakah ada tim kreatif dan karyawan-karyawan tertentu? terkait karena backgroundnya Putri Indonesia juga karena seorang dokter ini yani se sehingga memang harus ada hal yang diperhatikan yang mungkin terkait etika juga ya dok ya monggo dokter Lili bagaimana ini Baik, terima kasih Dokter Santoso. Jadi untuk saat ini mungkin agak berbeda nih dengan Mas Dimas tadi ya. Karena kalau saya kan memang vlog mandiri ya, personal gitu. Jadi memang untuk timnya juga tidak ada tim khusus. Kecuali memang ketika saya membutuhkan bantuan editing, dan mungkin penambahan animasi karena jujur kalau bikin animasi saya juga nggak bisa kan cuman kalau ketika kita tambah animasi itu memang buat audiens itu lebih menarik gitu untuk seperti saya mungkin akan agak berbeda dengan punya Ina Health karena ini uh, bentuknya adalah vlog mandiri itu saya yang butuhkan cuman kamera satu kemudian mic karena harus suaranya biar bagus masuk kemudian lighting yang bagus cuman itu aja sebenarnya yang dibutuhkan dan editing aja ketika memang butuh bantuan editing uh, editor kita berikan ke editor tapi ketika saya bisa melakukan sendiri saya lakukan sendiri Kemudian untuk terkait etika Iya dokter karena memang uh, backgroundnya adalah dokter kemudian ada background seperti putri Indonesia jadi mungkin terkait etika cara bicara dan bagaimana kita memastikan bahwa konten yang kita berikan itu memiliki dasar ilmu pasti yang baik itu ya yeah. Ini kamera HP juga sudah cukup ya, Dokter Lili sebenarnya. Sebenarnya kalau misal memang belum ada kamera kamera itu kamera HP sudah cukup. Cuman uh, lebih baik kalau misalkan menggunakan kamera uh, kamera yang memang kamera seperti mirrorless gitu karena biar lebih bagus gambarnya dan cahayanya. gitu Ya, oke. Okay. Ini berarti cukup dengan alat-alat sederhana saja. Kemudian tadi ya pesan yang penting adalah evidence-based medicine tidak ditinggalkan ini. Ya, karena kita sebagai seorang dokter ya. Ya, oke. Terima kasih dokter Lili atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya dari siapa Mbak Lisa bisa ditayangkan. Nah, ini dari. Oh, kau masih masuk ya. Nah, YouTube kalau milik instansi bagaimana konsekuensi keuntungannya? Karena sudah mulai populer dan biaya produksi peralatannya, apakah ada yang milik pribadi atau milik swasta yang disewakan ke institusi? Nah, dan juga bagaimana suka juga mengampu sosmednya suatu institusi? Ya, ini karena membawa KMK J. Yeah. Eh, uh, terima kasih ini dok. Mungkin yang ditanyakan terkaitnya ya, kan sekarang sudah monetes terus gimana itu? <laughs> ya kalau monetes uangnya masuk ke fakultas <laughs> karena pemiliknya fakultas. Jadi ya, ya. setelah di di apa di biasanya ya kami store gitu. Ini sudah mulai memasukkan ke sana, jadi uh, itu akan kembali lagi ke inahel nantinya sebagai sebagai uh, untuk operasional gitu. Karena tidak kami juga berharap tidak tidak harus 100% apa minta fakultas terus gitu. Fakultas juga ada keterbatasan, institusi punya keterbatasan. Makanya kita juga mengembangkan uh, berbagai macam uh, sebenarnya ada juga bisnis-bisnis yang dijalankan akan dijalankan oleh IML terkait dengan yaitu mencari tambahan dana untuk operasional. Ya harapannya kita bisa berdiri sendiri, Dok. Nanti justru mendukung-mendukung uh, apa fakultas Nah, suka dukanya adalah karena kami uh, apa nama besar FK ini kan gede banget gitu di luar harapannya itu kan besar sekali mungkin mbak Lili juga ngerasain kayak gitu ya uh, jadi apa yang kami sampaikan tuh harus berpikir berkali-kali untuk untuk menayangkan jadi misalnya ketika kita punya sebenarnya ada 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 kalau orang awam kan bebas kita apa pribadi kan bebas saja oh, mau buat konten ini sih biar aja gitu tapi ketika kita membawa nama institusi kita pikir beberapa kali untuk kalau saya buat ini efeknya apa ya nanti ke institusi gitu. Ini terus gimana ya? Jadi ada apa ya? Uh, berpikir untuk beberapa kali untuk untuk memproduksi itu, yang bahkan ada beberapa konten yang akhirnya kita drop gitu. Uh, ini kalau dinaikin, wah ini bahaya ini, <laughs> habis habisan kita. <laughs> yeah, yeah, yeah. Gitu bisa di wah ini tidak hanya Inahel tapi orang akan tahu oh di belakang Inahel oh Inahel punya FK ternyata wah ini FK, ini kayak nah, udah runtuh semua itu yeah, yeah, nah, habis yeah. habis sudah nah itu yang suka dukanya seperti itu nah cuman yeah. ada juga beberapa yang uh, kesulitan kesulitan tuh banyak ya, ya tapi kita coba untuk fleksibel misalnya uh, birokrasi itu juga biasa salah tapi ya kita masih bisa mengkiak kiu untuk mendapatkan uh, mengakali itu artinya mengakali itu supaya konten-konten ini bisa jalan kan hmm. e, misalnya susah kan nyari dokter e, wah jadwalnya padat ini ya itu kan masalah juga tuh kadang-kadang ini deadline-nya udah mau wow mepet ini dokternya nggak ada nah hmm. e, itu jadi masalah e, itu suka dukanya akhirnya kita bisa dapat dari RSA kayak gitu seperti itu dok ya oke okay. semoga bisa menjelaskan ya dokter San ya. Ya memang bebannya berat ya membawa nama UKM. Dokter Lili saya yakin juga berat karena membawa nama Putri Indonesia juga beliau sebagai dokter ya. Mungkin ada tambahan Dokter Lili terkait suka dukanya membawa nama besar ini apa? Sebenarnya. <tuh. tuh. tuh. tuh> lebih berat ini sih membawa nama Ina Help sih ya sepertinya <laughs> karena kan buat institusi besar ya UGM gitu. Ya itu tadi sih balik lagi ke mengenai materi yang naik gitu. Jadi kita juga nggak bisa asal masukin materi ke YouTube, kemudian sumber ilmunya juga harus tepat, belum cara berbahasanya bagaimana. Dan hmm. kadang mungkin ketika ada mitos, fakta kan kebanyakan yang uh, akhirnya dibahas adalah memang yang kontroversial di masyarakat gitu. Nah, itu juga pada akhirnya gimana sih caranya kita bisa ngebahas itu tanpa nyinggung masyarakat, tanpa nyinggung pihak lain, tapi kita juga bisa menyampaikan bahwa oh ini loh yang benar, ini loh yang salah. Nah, itu kadang agak sulit juga sih. Hmm ya. ya. Uh, Konten-konten dokter Lili ada quality controlnya gitu nggak ya? Sama seperti INA Health. <laughs> Karena akhirnya tek sendiri, edit sendiri, quality control sendiri. Jadi... Sendiri ya, wah, luar biasa nih. <laughs> Jadi mulai dari tek uh, membuat storyline, tek sampai ke quality control juga dokter Lili kan. Ya, hmm, Ternyata saya cuma kagumnya gini nih, dokter, tapi sempat. <laughs> <laughs> nah, Oke, okay, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Monggo, Mbak Lisa ditayangkan. Ya, ini untuk Dokter Lili. Untuk target atau tujuan yang berbeda, apakah cukup satu akun? Ya, viewer milih memilih info sendiri atau sebaiknya kita membuat beberapa akun dengan konten spesifik? Nah, kemudian apa yang perlu diperhatikan untuk terhindar dari isu copyright? Jadi mungkin pengambilan materi dari sumber lain ya copyright ini ya. Oke, monggo Dokter Lili bagaimana tips dan triknya? Oke, memang sih kalau lebih baik itu uh, seperti yang tadi katakan branding. Jadi kalau misal memang kita punya channel, ya udah fokus kita mau apa gitu. Itu berlaku pada semua media sosial gitu. Kita mau sebagai apa nih media sosial kita dipakai gitu. Cuman, karena saya juga masih meraba-raba di dunia YouTube ini, dan kemudian ada kebutuhan-kebutuhan lain, seperti kalau misalkan bikin channel baru, nanti ada minimum tadi, seperti harus mencari seribu viewer, seribu subscribers lagi, mencari empat ribu jam tayang lagi, dan itu agak berat. Jadinya, kalau bagi saya, kalau memang masih baru awal, selama temanya tidak berpindah-pindah, maksudnya temanya masih dalam satu ranah yang sama, digunakan di satu channel, nggak apa-apa gitu. Kan di dalam channel itu juga nanti sebenarnya ada seperti playlistnya sendiri, kan? Apa nih temanya? Ketika ngomongin kesehatan, ada playlist kesehatan ketika ini. Jadi, nanti ketika masuk ke channel kita, mereka mau pilih yang mana nih. Ketika mau pilih, oke, okay, konten jalan-jalan udah ada playlist jalan-jalannya sendiri. Ketika mau konten kesehatan, ada konten kesehatannya sendiri gitu. Terus, permasalahan copyright. Untuk saat ini sih, copyright saya tidak mengalami kesulitan. Memang yang sulit di copyright ini untuk saat ini adalah musik sih kalau di saya. Karena untuk masukin background musik dan segala macam itu kan uh, harus memilih yang memang no copyright. Tapi untuk copyright copyright lain seperti masukin video dan lain-lain sih, saya nggak pernah masukin video dari YouTube lain ya. Jadinya memang uh, tidak pernah bermasalah sih di bagian situ. Mungkin kalau Mas Dimas bisa bantu. Ya, itu mungkin kalau dokter Lili bisa main musik sekalian bikin musiknya sendiri ya. <laughs> ya, mungkin Mas Dimas ada tambahan terkait hal ini, Mas Jimas. Ya, Dok. terkait dengan pertanyaan tadi yang pertama, tentu kalau bisa sih satu channel itu satu apa? ceruk ya, satu niche gitu. Jadi enggak enggak satu channel tapi macam-macam ada yang makan-makan, ada yang challenge gitu. Jadi kalau kita kan kesehatan, yuk kesehatan saja karena itu kaitannya dengan pembranding Mindset di audiens gitu, ketika audiens, wah, oh, saya pengen cari konten kesehatan. Ya, saya ke Inah Health aja lah. gitu. Kalau banyak kan bingung nanti, audiensnya. Yeah, saya mau boy. cari itu, itu kaitannya dengan branding di masyarakat sih, sebenarnya membangun mindset saja. Jadi, kalau kesehatan ya ke Inah Health lah. atau kalau makan-makan ke si A, jalan-jalan ke si B, itu kaitannya dengan dengan uh, apa masyarakat lebih mempermudah, dan itu juga membranding uh, saluran kita di masyarakat. Kemudian terkait dengan copyright ya ini paling sering nih, paling sering kena apa, paling banyak nih yang kena nih masalah copyright terutama musik ya gimana cara ngakalin sebenarnya gampang ya YouTube itu nyediain yang ada dua versi ada yang mau berbayar atau yang gratis gitu ya kalau yang gratis ya tinggal ke YouTube YouTube sediain yang musik-musik uh, yang free yang free uh, no copyright yang bisa dipakai untuk uh, bapak ibu sekalian ketika memasukkan uh, musik itu sebagai background. Tapi kalau ada dana lebih, itu ya lebih baik kita berlangganan ya, seperti ada Envato, itu juga seperti yang dilakukan oleh Inahel, Inahel berlangganan Envato untuk beberapa eh, tahun gitu, jadi kita bisa ambil templatenya juga, bisa ambil banyak di situ, stok videonya boleh dipakai di situ, musiknya, bahkan sampai uh, sound effect juga ada di situ. Jadi, ya karena institusi jadi berbeda dengan ini kan sendiri, jadi kosnya, <laughs> kecuali nanti kalau udah gede, dia ya, akan akan beli itu gitu. Tapi karena karena bukan uh, apa masih pribadi tentu ada kalau beli berlangganan agak mahal jadi yang gratis aja gitu yang gratis di YouTube ada sih ya tinggal dicari aja no copyright uh, free copyright background berarti udah keluar. Hmm. <laughs> ya, ya 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 deh terima kasih atas penjelasannya ya saya kira ini Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa di sini jadi lebih jelas ya terkait dengan YouTube ya. Ternyata penggunaannya itu cukup banyak, gitu ya. Nah, ini waktunya tinggal sisa sekian menit. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya langsung, Mas, Mbak, di sini. Nah. Ada, tidak ada ya? Belum ada. Mungkin saya kita ngobrol-ngobrol lagi lanjut sebentar ya. Nah, untuk Dokter Lili. Nah, sebenarnya eh uh, dokter Lili membuat kanal YouTube ini tujuan secara pribadinya apa sih? Kalau boleh tahu, biar menjadi, oh, -oh motivasi kita bersama. Tujuannya apa sebenarnya? Sebenarnya akan agak uh, sekali lagi kayak berbeda ya dengan uh, YouTube yang dipunyai personal dengan uh -huh. YouTube yang dipunyai uh, oleh organisasi nih kayak dimas itu nanti pendekatannya sangat berbeda sekali gitu. Kalau saya dari orang yang membuat YouTube personal, pertama yang saya bikin adalah karena saya terlanjur udah kecemplung nih dok. <laughs> hmm. Kalau kecemplung main di media sosial gitu, jadi nggak bisa juga kalau misalkan habis kecemplung terus sayang banget kalau nggak dilanjutin gitu terus hmm. yang kedua memang basicnya saya suka ngomong suka bicara gitu makanya sembari kuliah pun Uh, kegiatan lainnya yang permasalahan ngomong, MC, ngisi acara dan segala macamnya itu banyak Jadinya akhirnya ketika ada Youtube ya, udah itu juga sebagai salah satu uh, alat juga Untuk menyampaikan apa sih hobi saya gitu Terus yang ketiga nih dok yang perlu diketahui banyak Lumayan loh dok duitnya <laughs> Oh iya ya bisa oh, buat iya. jajan ya Atau mungkin bisa, bisa buat PPDS ya <laughs> Aduh kalau PPDS kayaknya berat ya dong <laughs> Tapi setidaknya kalau misal mau buat kayak Sebagai tambahan lah ya Set hustle gitu bisa Dan selain itu adalah Yang paling penting buat saya adalah Saya di branding gitu Dimana saya mencoba mempertahankan uh, Branding saya yang coba saya bentuk Dari 2014 sampai sekarang gitu Jadinya uh, itu penting untuk dipertahankan Kalau misal kayak tadi disampaikan juga oleh Pak Wikan Kita nggak mengikuti nih uh, media sosial ya semakin maju kita nggak ngikutin kita cuma ikut itu aja lama-lama ya kita juga akan tertelan waktu gitu dan saya berharap karena udah dari dulu nih dari zaman SMP saya udah suka di bidang entertain dari udah modeling kemudian berlanjut sampai sekarang saya harap kedepannya nggak terus ngilang gitu aja Oke Sip Ternyata juga masalah branding Dan ternyata ada Kulis di balik <cukuh> <tesan> Ada dong Ya <dong? tulian> ya ya Lumayan ya Buat jajan ya yeah. Sama satu oke. lagi sih dok Karena banyak banget Hoax dok Di luar sana Jadi hmm. Memang uh, Akan sangat menarik Ketika kita mencoba Untuk mengatakan Apa sih sebenarnya Dari segi kesehatan gitu Yang benar itu Dari ilmunya apa sih Ya yeah. oke Ini mulia sekali ya Ini seperti apa yang seharusnya diperjuangkan oleh dokter bahwa kita harus bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kesehatannya meningkat gitu ya. Nah ini saya pikir contoh yang baik ya sebagai bentuk pengabdian dari seorang dokter ke masyarakat. Dengan menangkal hoax-hoax itu kan jadi masyarakat banyak yang terserahkan gitu ya dan tidak tersesat. Kemarin memang banyak sekali hoax di tengah pandemi Covid ya dan saya melihat alumni FKKMK UGM ini kiprahnya luar biasa ya. Ada Dokter Fajri Adai, Dokter Lili ya, dan beberapa teman-teman alumni yang senantiasa mengcover hoax sehingga masyarakat jadi bisa berpikir jernih di tengah pandemi. Oke, mungkin karena ini tinggal beberapa menit tips dan triknya yang perlu kita ketahui dari Mas Dimas dan Dokter Lili ya. Mungkin dari Mas Dimas dulu, terus nanti closing statement dari Dokter Lili. Mungkin Mas Dimas, apa yang perlu kita uh, pahami bersama di, dari YouTube ini? Monggo. Uh, mungkin yang yang sebagai basic ya dok, sering saya apa ya sering kemana-mana YouTube ini uh, sayang kalau kita buat konten tapi nggak ada nilainya dok. Hmm oke. Okay. Gitu percuma gitu effortnya kan gede di sini tapi kalau nggak ada nilainya tuh kayak kamu ikut lomba juara tapi nggak daftar gitu loh loh nggak mungkin juara lah kalau nggak daftar lah ya dia menang lari juara nomor satu sefinish paling depan tapi enggak daftar gitu percuma nggak hmm. ada nilainya jadi inilah yeah, yeah. apa ya inilah yang mendasari kita juga kalau buat konten apapun kontennya ada nilai di dalam itu yang kadang-kadang orang Uh, suka nggak berpikir ke situ mereka pengennya karena yo banyak yang bilang oh ke YouTube duitnya banyak bla 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 tapi buat kami itu bukan tujuan tapi ya kalau dapat duit ya itu bonus aja sih tujuannya yaitu kalau video ini sampai ke masyarakat ada kebaikan yang dicapai tentu efeknya lebih besar kepada baik institusinya baik ke ina dan segala macam ada berkah di di sebalik konten yang positif gitu hmm. oke okay. ya, ya yang pesan utamanya adalah bikin konten yang bernilai ya, yang berharga. Iya. Ya, okay. Duit itu tinggal ngikutin aja. Oh, duit tinggal ngikutin. <laughs> Oke, okay, terima kasih. Kalau Dokter Lili, apa dok? Sama sih dengan Mas Dimas di luar sana tuh banyak banget orang yang iseng banget bikin hoax-hoax gitu loh. Kalau misalkan kita yang tahu basic ilmunya cuman diam aja, ya mereka akan semakin merajalela gitu. Kita nggak akan bisa mengcounter mereka. Nah, sebagai kita yang memiliki basic ilmu, diperkahi ilmu, ya, sebaiknya untuk juga memberikan ilmu-ilmu agar masyarakat di luar sana tidak mengambil ilmu-ilmu yang salah, gitu. Jadi, lebih tahu mana sih sebenarnya yang benar, gitu. Dan itu adalah tugas kita semua, gitu, untuk memberikan informasi yang sesuai. Dan itu yang kedua, kalau bagi saya jangan berhenti di satu titik, gitu kemana itu air mengalir ya, kita ikutin gitu agar kita juga bisa selalu mengikuti apa yang terjadi di masyarakat. Oke, ini pesannya luar biasa ya, tebar virus kebaikan, hal-hal ya. yang positif ke masyarakat. Kemudian jangan berhenti ya, nah, itu perlu kita tekankan bersama, Bapak Ibu Dosen, dan juga mahasiswa yang hadir saat ini baik di zoom maupun di kanal youtube lars ya oke terima kasih banyak atas sharingnya mas dimas dan juga dokter lili tadi saya tuh juga baru tahu ternyata dokter lili hobi ngomong ya pantas ketika kemarin tak wa langsung mengiakan luar oh, biasa terima kasih nanti kalau kami undang lagi jangan kapok ya dokter lili ya siap dokter sama okay. kalau diundang inahel juga jangan kapok ya dok Pasti udah tahun selalu ya Mas Dimas uh, Jadi, siapa nanti kita oh. undang ya yeah. closingnya adalah kolaborasi tadi Mas Dimas juga yeah. menyampaikan yeah. bahwa dengan kolaborasi ternyata malah lebih luas 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 kita nggak ada ruginya tuh dengan kolaborasi mungkin nanti Dokter Lili juga akan berkolaborasi dengan Pak Wikan siapa tahu Amin. karena beliau nih jago main musik nah, kalau bikin scoring beliau bisa <laughs> <laughs> bener iya <laughs> yeah. Oke, terima kasih atas kehadirannya sekali lagi Mas Dimas dan juga Dokter Lili. Terima kasih. Sampai ketemu. Terima kasih dokter. Katan ya. Oke. Nah itu tadi semua sesi sudah kita jalani. Tibalah saatnya kita ke penugasan. <laughs> Ternyata ada ya, namanya juga klinik ya. Ini kayak kelas gitu. Nah nanti silahkan Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman yang mengikuti acara ini silahkan membuat satu konten eduki, edukasi kesehatan, Topiknya bebas terserah ya sesuai dengan bidang masing-masing. Misalnya saya yang dari patologi anatomi ya nanti mungkin saya akan menjelaskan terkait kanker yang sederhana gitu ya, yang mudah dipahami masyarakat. Atau yang dari anatomi ya, menerangkan anatomi tubuh itu seperti ini, seperti itu gitu ya, mungkin dengan gaya yang lebih bisa dipahami masyarakat. Kemudian silahkan nanti konten diunggah di kanal YouTube masing-masing ya kalau belum punya yang buat dulu buat dulu kemudian diupload kemudian link video dikirimkan ke email res dengan subjek penugasan YouTube kemudian underscore nama peserta nah untuk penugasan ini nanti silahkan dikerjakan dalam waktu dua minggu kita tunggu hingga 5 Januari 2020. Nah, konten yang juga akan diberikan feedback oleh Mas Dimas. Dan jangan lupa terdapat hadiah menarik bagi peserta yang beruntung. Nah, jadi nanti dari orang yang selesai mengerjakan tugas, nah itu akan kita nilai, kemudian nanti akan kita umumkan siapakah yang akan mendapat hadiah ya. Menarik kan? Nah, jadi tetap stay tune nanti di IG-nya Laras ya. Di situ akan diumumkan juga terkait penugasan, dan juga uh, nanti siapakah yang berhasil memenangkan hadiah pada sesi klinik lewat kali ini. Terima kasih sekian dari saya. Acara berikutnya akan saya kembalikan ke Mbak Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Henki yang sudah memoderatori acara pada sore hari ini. Memasuki uh, penghujung acara, saya Lisa <coughs> mengucapkan terima kasih kepada para peserta, Bapak Ibu peserta yang sudah berpartisipasi pada acara pada sore hari ini. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat dan juga memotivasi Bapak Ibu sekalian untuk mengembangkan konten YouTube masing-masing. Saya Lisa pamit undur diri. So, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam leres